Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langkah yang pertama adalah kita sama-sama menghadirkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam rahmat dan nikmat, yang adalah yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kedua nikmat itulah kita dapat mencicipi itulah iman dan Islam yang sempurna. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat beliau sekalian, para tabi'in dan tabi'in, lamang qadimin ke akhirin, dan kepada ulama zamanin yang merupakan ulama tersebut laku penyembunyidah daripada para anbiya. Alhamdulillah dan takrim terima sekali kepada pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah Juddin Darul Ma'arif dan Darul Ma'rifah. Selanjutnya penghormatan yang mulia guru kita bersama Bapak Ismail dari Papanya. Begitu pula penghormatan kepada rombongan baik dari negara Malaysia ataupun dari negara Thailand. Selanjutnya penghormatan kepada seluruh para hadirin sidang talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun acara yang pertama untuk memberkati acara kita, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari yang akan dibacakan oleh Ananda Tunggu Awliya Rahman dari Mungkin. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Oh.
أَحْبَبْتُ اللَّهَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَى يَاسِينَ سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة حبيب الله.
permasalahan yang banyak sembara berpidato, dan itulah sembara ujian kita sekaligus dengan penyampaian profil saya dan Al-Mu'alif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Tuan Kumpu Muhammad Insan Langan kepada guru kita, mempersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal jama'ah rahimakumullah, ittaqullaha fi sirri wa alaniyah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. Puji syukur marilah sama-sama kita memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh Allah hingga saat ini masih menanamkan dalam jiwa kita nikmat iman dan nikmat Islam. Iman dan Islam merupakan modal yang sangat berharga bagi kita dalam melanjutkan perjalanan alam dunia yang bersifat sementara menuju ke akhirat yang memang kekal abadi untuk selama-lamanya. Selawat berdasarkan dengan salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang mana dengan berkat dan perjuangan daripada baginda Rasul kita dapat tahu apa yang sebenarnya mesti kita tahu. Dengan perjuangan baginda Rasulullah kita dapat menghormati siapa yang berhak kita hormati. Itu semua berkat dan perjuangan baginda Rasul, sehingga sudah sewajarnya lah doa kita dari umat akhir zaman kepadanya. Azimul Imam yang mulia Tuan Guru Syekhuna Bapak Ismail Sepanjang, ataupun yang lebih dikenal dengan Bapak Wahid, dan kepada para rombongan sekalian, dan yang kami muliakan Tunku Aulia, yang kami muliakan pimpinan ataupun mudir Pondok Istiqamatul Darul Muarif, yaitulah Tunku Haji Mufadal, dan kepada seluruh dewan guru yang bernaung di bawah panji Istiqamatul Darul Muarif, keistimewaan sekali kepada para santriwan dan santriwati yang masih setia berada di Darul Mu'arif wal Mu'arifah. Pertama sekali, kami daripada pihak pondok mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Tuan Guru yang sudah bersedia hadir di tempat yang mulia. Pondok kali ini bernama Istiqamatuddin Darul Mu'arif. Pengasas pondok ini itulah Allah yarham Abu Haji Muhammad bin Zamzami. Beliau dulunya belajar di Labuhan Haji, anak murid daripada Abuya Mugawali Al-Khari. Darussalam Labuhan Haji daripada Bandar Aceh menuju ke sana dalam 10 ataupun 8 jam. Tapi Abu Almarhum dulu dia belajar di sana dengan mengayuh basikal untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Tepatnya tahun 1968,
aku kembali kepada negeri tercinta yaitu Bandar Aceh ini, Aceh Besar. Aku mendirikan sebuah pondok inilah yang bernama Istiqamatuddin Darul Mu'arif. Pada masa itu aku yang mendirikan, aku pula yang menjadi mudir pondok dalam. Hingga sampailah pada tahun 1999 aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Di saat aku meninggal dunia, aku meninggalkan dua pondok besar kepada anak muridnya dan kepada anak-anaknya. Itulah Darul Mu'arif wal Mu'arifah. Di saat aku meninggal dunia, aku meninggalkan anak-anaknya berjumlah 7 orang, seorang lelaki, seorang perempuan, 6 orang lelaki. Itulah peninggalan almarhum. Itulah peninggalan Allahyarham Abu Muhammad bin Zamzami, dua pondok besar beserta 7 anak-anaknya. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada masa aku almarhum meninggal, pondok ini dipimpin ataupun dimudir oleh anak muridnya yang tercinta, yaitu Allahyarham Abi dan kami Johari. Daripada tahun 1999 hingga tahun 2003 Abi memimpin pondok ini. Kemudian Abi pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa itu mudir pondok berpindah kepada menantu beliau. Semenjak daripada tahun 2003 hingga 2015 pondok ini dipimpin ataupun dimudir oleh menantu beliau sendiri. Akhirnya pada tahun 2015 pondok ini berada di bawah anak kandungnya sendiri, yaitu Tunku Haji Mufaddal. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, jumlah santri di daerah Darul Mu'arif berjumlah 600 orang, sedangkan gurunya berjumlah 120 orang. Pengajar-pengajar di pondok Darul Mu'arif ini merupakan gigitan daripada Darul Mu'arif sendiri. Kita tidak menjemput guru-guru daripada luar, tapi daripada gigitan di sini. Dia belajar daripada tahun 1 hingga tahun 8. Akhirnya dia menjadi guru di sini. Dan adapun di daerah Darul Mu'arifah berjumlah para santriwatinya sekitar 375 orang. Keseluruhannya antara santriwan dan santriwati dicampur dengan para ustaz-ustaznya lebih 1000 penghuni Darul Mu'arif wal Mu'arifah. Sedangkan asal muasal daripada santri-santri di sini semua berasal daripada seluruh daerah. Ada juga yang daripada luar daerah, seumpama Jambi, Palembang, Padang dan sebagainya. Dan ada juga di pondok Darul Mu'arif ini para budak-budak daripada Malaysia. Mereka berjumlah 16 orang dan juga ada daripada Kamboja yang berjumlah 6 orang. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah sekelumit kisah tentang pondok kami. Kemudian mungkin selama ini tidak pernah mendengar, yaitulah Bapak Ismail sepanjang mungkin tidak pernah mendengar lewat media. Tapi alhamdulillah malam ini kita telah bertatap muka bersama beliau. Kami minta maaf kepada Tuan Guru yang mulia. Sekitar kita 44 tahun lepas kami di sini ada sembahyang gaib kepada Bapak Ismail. Karena sampai berita beliau telah tiada, akhirnya kami di sini sembahyang gaib kepada beliau. Tapi apa yang terjadi 13-14 bulan ke hadapan, akhirnya Bapak masih hidup dan kami pun terkejut pada masa itu. Di sini kami meminta maaf Bapak. Maklum pada masa itu komunikasi
dan jaringan pun tidak seperti sekarang ini. Makanya alhamdulillah internet hari ini kalau kita cakap dia dapat memberi manfaat, memang manfaat. Tapi kalau kita cakap tidak bermanfaat, memang tidak bermanfaat. Tapi alhamdulillah dengan berkat daripada jaringan itu, kami akhirnya dapat bertatap muka dengan Bapak Ismail sepanjang pada ini malam. InsyaAllah semoga kami semua dapat menziarahi beliau ke Bali nantinya. Mungkin hanya itulah sekurang-kurangnya daripada profil daya istighfar Baduddin Darul Ma'arif. Kemudian kita masuk kepada pengumuman para juara-juara. Jadi untuk menghematkan waktu, kepada para juara-juara yang saya sebutkan namanya nanti langsung berdiri ke hadapan kita untuk menghematkan waktu. Kita mulai daripada Sayembara Bermuatalah Sedarul Ma'arif. Juara yang ketiga dengan jumlah nilai 490 dengan tajuk carangan tujuan hidup muslim dapat diukur oleh pengukur tajuk Tuhan yang berasa menurut berkabilah kisah Aceh Tuhi. Juara yang kedua dengan jumlah nilai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jumlah nilai 4547 yang berjudul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diukur oleh Tunku Syukri daripada Kurnia. Berkabilah besar Aceh Timur. Sedangkan juara yang pertama dengan jumlah nilai 555 dengan jumlah carangan Bid'ah Tidak Sesat dapat diukur oleh Tunku Marhaban dari Kurnia. Berkabilah besar Aceh Timur. Sedangkan harapan yang pertama dengan jumlah nilai 485 dengan tajuk pemimpin bijaksana masyarakat pun bahagia dapat diukur oleh Tunku Ahmad Arwain daripada Jambi. Berkabilah Isa Gaya. Sedangkan juara harapan dua dengan jumlah nilai 480 dengan jumlah carangan Mahabbah Rasulullah kunci masuk surga dapat diukur oleh Tunku Abdul Rauf berasal daripada Negeri Jiran Malaysia. Berkabilah Habibi. Sedangkan harapan yang ketiga dengan jumlah nilai 465 dengan jumlah carangan hantarkan daya ini kepada tangan Nabi Isa dapat diukurkan Tunku Muslim Jirano. Berkabilah Habibi. Dalam hal ini untuk pembagian hadiah kepada para juara kami jemput kepada guru yang mulia itulah Bapak Ismail pada dia yang kami besar. Ataupun yang mewakili daripada Bapak, ataupun yang mewakili daripada
Untuknya atau selanjutnya para juara-juara kita. Ini yang tersebut namanya langsung berdiri ke hadapan. Juara satu daripada adalah satu A dengan jumlah nilai 109 dapat diruntuh oleh buku Muhammad Ali daripada Pula. Juara satu daripada adalah satu B jumlah nilai 880 dapat diruntuh oleh buku Tanjul daripada Pula. Juara satu daripada kelas 2A dapat diruntuh oleh buku Safir Abu Bakar berasal daripada Runga. Juara satu daripada kelas 2B dapat diruntuh oleh buku Muhammad Binda daripada Pondok Bajar. Juara satu daripada kelas 3C 2C dapat diruntuh oleh buku Hasanuddin daripada Pula. Juara satu daripada kelas 2A dapat diruntuh oleh buku Ramadan daripada Budaya. Juara satu daripada kelas 3A dapat diruntuh oleh buku Muhammad Al-Fatani dari Ulim. Juara satu daripada kelas 3B dapat diruntuh oleh buku Zain Muhammad Irfan. Juara satu daripada kelas 3C dapat diruntuh oleh buku Yudani Berla. Juara satu daripada kelas 4A dapat diruntuh oleh buku Hidrillah daripada Pulajen. Juara satu daripada kelas 4B dapat diruntuh oleh buku Gondarnaini Berla. Juara satu daripada kelas 5 dapat diruntuh oleh buku Muhammad Iqbal daripada Sidi. Juara satu daripada kelas 6 dapat diruntuh oleh buku Murtada Mantasi. Juara satu daripada kelas 7A dapat diruntuh oleh buku Zalamuddin Ulege. Sedangkan juara satu daripada kelas 7B dapat diruntuh oleh buku Zuri Bela. Dalam hal ini untuk pembahagian hadiah kami berpun kepada Budir Pondok Nur Mu'arif yaitu Tunku Haji Kotor. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada guru. Yang selanjutnya juara dua. Juara dua daripada kelas 1A dapat diruntuh oleh guru Ronald Parisi dari Sabah. Sedangkan 1B dapat diruntuh oleh guru Emrul Fadli dari Sabah. Kelas 2A dapat diruntuh oleh guru Mahathir Mantasi. Kelas 2B dapat diruntuh oleh kelas 2B dapat diruntuh oleh buku Abdul Mukti Lano. Kelas 2C dapat diruntuh oleh buku Ramli Berla. Kelas 2D dapat diruntuh oleh buku Yusuf Nadri Lok Sumawai. Kelas 3A dapat diruntuh oleh buku Malik Bangkok. Kelas 3B dapat diruntuh oleh buku Taufik Rahman Bernul. Kelas 3C dapat diruntuh oleh buku Syuri Lampur Biru. Kelas 4A dapat diruntuh oleh buku Muhammad Sayyidi Perla. Kelas 4B dapat diruntuh oleh buku Afdalun Dihadir. Kelas 5 dapat diruntuh oleh buku Aidil Radani Fikri Nagan. Kelas 6 dapat diruntuh oleh buku Syarifuddin Belum. Kelas 7A dapat diruntuh oleh buku Muhammad Dusuki Wantasi. Kelas 7B dapat diruntuh oleh buku Iskandar daripada Perla.
dalam hal ini untuk pembahagian dia kami lumpur kepada kami jari mungkin ataupun nanti dia kepada dulu kami besar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis dan yang berhormat selaku mudir, di sini panggil mudir, panggil mudir, pimpinan, pimpinan ataupun mudir. Nah, kalau kita di sana apabila sebut mudir itu adalah pimpinan sekolah agama. Tapi kalau pimpinan pondok pesantren yang tidak ada sekolah, di sana panggil guru ataupun dengan istilah kata baba. Yang kalau di sini abuya. Ya, ambil istilah Arab abuya, kalau kita di sana ambil istilah mungkin Hindi apa baba. Nah, bahasa Urdu apa baba. Dah, ala kulli hal baba, abuya, bapa, baba dan juga bapa. Nah, papa, banyak istilah-istilahnya yang makna dan itu sama. Kau boleh dikatakan alfaz mutaradifah. Beberapa lafaz perkataan yang dikira berlainan di segi lafaz dan lahjah tetapi diisi kandungan maksud hanya sama saja. Macam kalau kita kata kita di petani banyak guna tafkhim, guna sama, mulia. Nah, kalau petani benar, mulia. Tapi kalau di sini banyak guna dengan alif khalis. Apabila, itu tak? Ternyata, itu tak? Tara utama, yang pertama kan? Kalau kita di sana pertama. Kalau bilangan, 4, 5. Kalau di sini 5. Nak kesamaran dengan buah. Kita sana buah 5. Sini kata buah 5, nanti 5 biji kan. Itu yang masalahnya. Sebab itu perlu kita ditanya-tanya. Kalau kita ke luar negeri, baik ke kampung-kampung yang lain, agak berbeza di segi perkataan yang kita perlu tanya. Nah, kerana nanti kita ada kesamaran dan waham dari segi faham. Kerana bahasa masalah tadi, kita tanya, ana apa kiai di sana, nama apa? Tanya nama apa, dia jawab nombor 5. Dia jawab nombor 5. Anak yang nombor 5. Kata bukan, nama apa? Apa di sini? Apa nama? Kena tanya nama apa? Itu baru iya. Namanya Khadijah dan sebagainya. Tapi bila ditanya apa nama? Nombor yang ke-6, kata dia. Itu muskil.
Oh, teringat. Sebab begini, pada awal tadi saya lupa bahawa saya sekarang ni berada di Indonesia. Teringatnya di Malaysia. Sebab tu dia bercakap bahasa campuran dengan Malaysia. Ha, bila ke sini dia lain sikit agaknya, kan? Ha, dengan tu. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan kehendaknya dari Allah Subhanahu wa taala yang tak disengka-sengka. Sebabnya kalau kita kira pada zahirnya jauh jaraknya, kan, daripada Fatani ke sini, tapi apabila diizin dan ditakdir Allah Subhanahu wa taala, yang jauh itu dekat saja, hampir saja. Nah, jadi bila datang ke sini selama kemari, saya sendiri belum tahu bahawa terjadi, saya sendiri dah mati. dah meninggal. Meninggal dunia. Tahu-tahu mai ke sini. Kata hidup balik. Hidup balik. Sebenarnya solat raib sudah dilakukan. Sebenarnya bukan solat raib, solat untuk hidup balik. Jadi alhamdulillah. Jadi menambah keyakinan dengan kita mengaji usuluddin. Ya, kalau kita mengaji usuluddin, ya Allah kata summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Selepas daripada mati kamu akan dibangkit. Maka tak ada syak dan tak ada ragu lagi, saya dah mati tapi bangkit semula. Nah, ini ternyata, ini kata ternyata. Itulah saja sebagai apa dia ni, kata apa panggil di sini, sebagai gurau-gurau. Apa yang gurau dah? Gurau? Senda gurau. Ya, sana pun sebut juga senda. Senda gurau. Itulah daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, dia kata inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku ada gurau-gurau dengan para sahabatnya, dan tidak aku sebeda kata dalam gurauan malaikat yang sebenar. Itulah yang kita selalu baca dalam berjanji, kan? Wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Ya, begitulah sedikit gurauan sebagai mukaddimah saya sendiri. Kemudian kita ikuti dengan mukaddimah daripada Al-Syeikh Al-Mu'allif Syarih Ahmad Al-Muhalli rahimahullahu ta'ala. Ia sebagai salah seorang daripada ulama rahimahumullah ta'ala yang mensyarahkan matan kitab bagi seorang waliullah dengan tidak ada syak lagi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini boleh dikatakan kalau kita di sana, di Fatani, boleh menjadikan kelaziman selalu dibaca di pondok-pondok. Nah, begitu sama dengan di sini. Bila datang ke sini, tengoknya berapa perkara yang apa menyebabkan sama dengan kita di Fatani sana. Dari segi baca kitabnya. Baik, kita ambil tabarruk dengan apa dia mu'alif kita rahimahullah ta'ala dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabih. Hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafahhimin limin hajil fiqh min syarhi yahullu alfazahu wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhil latifin khalin anil hashwi wat tatwil hawil liddalili wat ta'lil. Wallaha as'alu an yanfa' bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil.
Qala al-musannifu ay syaikhul imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ay aftatihu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi bil aqdam bil iqdari 'ala at-ta'ati wal irsyad الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من من لطف به واختاره من العباد واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات demikianlah kita buat laluan ibarat sedikit daripada syarah Syekh Ahmad Al-Muhalli rahimahullah serta sedikit matan daripada Minhajut Talibin bagi musannif Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dengan nama Allah, dengan nama sini kan, tak apa nama apa tak apa kan. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang amat murah ataupun pemurah, pemurah ke pemurah, pemurah. Jadi mana guna terqi. Nah, kalau baca Quran ke ra diterqikan. Fa inna ma'al usri yusran. Ya, kalau kita di sana yusran. Kalau macam itulah, di pemurah. Kita sana pemurah. Murah, murah. Ya. Lahjah saja kan, lahjah saja, arti hanyalah sama. Lagi maha penyayang, ataupun ada juga diterjemahkan yang amat kasih sayang, ada juga diterjemahkan yang mengasihani, kasihan. Nah, kasihan juga kalau kita di petani ditukar daripada ha dijadikan ya kesian. Di sana ada kata, ada cakap tak? Ada? Samalah. Kasihan tadi kita tukarkan ha ataupun kita buangkan ha jadi kesian, kan? Daripada kasihan kita buangkan ha jadi kesian. Apalagi ditambahkan pula kasihan belas. Ya. Ataupun ada juga ditukar nama gelu belas kasihan. Ada cakap? Itu sama. Belas kasihan, kasihan belas, kasihan belas, kasihan. Itu yang kelima terakhir sekali. Itulah. Jadi Allah yang maha pengasih, Allah yang amat kasihan belas kepada hambanya.
Dengan kasihan belas darinya itulah ia mengkurniakan kepada hambanya iman Islam. Dia selalu kita sebut-sebut. Nah, ada orang selepas solat ada disyukuri dengan alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Ada pula kata dengan bentuk tasniah alhamdulillah ala ni'matayil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafabihima minan ni'mah. Ada pula mengatakan min ni'mah. Itu diajar, dibawa-bawa sebagai syukur nikmat yang paling besar sekali. Tidak ada tolak banding. Tidak ada tolak banding nikmat iman dan Islam. Itulah yang dikatakan daqa'iqin ni'am. Nikmat kurniaan anugerah Allah yang paling daqa'iq, jamak dari daqiq. Kalau diterjemahkan bahasa petani, yang amat halus, yang amat kecil. Dan ada lagi bahasa petani panggil halus, la'iq. Sini panggil la'iq, mungkin tak ada. Kerana la'iq ni dia hampir sama dengan lurah siam. Lurah siam kata la'iq. Siam panggil la'iq. Kita orang petani kata la'iq. Apa la'iq? Ini pengertian macam tepung tu lah. Fahamlah tepung kan? Tepung kalau kita di petani tak panggil tepung, panggil debu. itulah dia bahasanya. Ini kita untuk nak memahami sesama Melayu, apalagi bahasa lain. Debu. Jadi perkataan tepung kita cukup faham. Debu, habu, habuk. Macam itulah. Kalau dia pasal habu, habu faham kan? Habuk faham juga. Debu dan tepung tadi. Itu panggil daqiq. Bahasa Arab daqiq. Kemudian bahasa amiah dia tukarkan qaf jadi go, daqiq. Daqiq. Itu dia daqa'iqil iman, daqa'iqil ni'mat. Itu Allah kasih sayang kepada hambanya itu dengan dia menjadikan al-in'am bidaqa'iqil ni'am. Dia kurniakan akan nikmat kurniaan yang halus sehingga kita tak dapat lihat dengan mata kepala. Itu halusnya. Sehingga bagi orang yang tak kenalkan itu nikmat, dicelakan pula. Dihina-hinakan pula. Sebab itulah orang mukmin pada zahirnya dihina. Orang para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dicela, disena, diolok-olokkan. Karena pada pandangan zahir, kebanyakan orang para nabi-nabi ni pada zahirnya mereka hidup dalam keadaan susah. Faham susah? Dalam keadaan susah. Dalam keadaan kemiskinan pada pandangan zahir, itu tidak ada nikmat pada pandangan zahir. Tetapi ma'rifat dan iman, risalah, nubuwah yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu, tidak ada derajat yang nak paling lebih pada risalah yang diberi kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kita ini tersebab daripada itulah kita menjadikan umatnya yang beriman. Karena tak dikatakan mukmin yang beriman, malaikat kita berhimpun cukup lengkap padanya enam perkara yang kita bilangkan rukun iman. Tak dikatakan mukmin, malaikat ada iman. Tak dibilangkan iman, malaikat beriman dengan enam perkara, tak boleh kurang satu pun kan. Itu dia nikmat. Itu tak nampak nikmat, tak nampak nikmat. Bahkan sekaligus dibilang hina. Itu dipanggil kata Ar-Rahim. Amat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dengan dia beri iman. Karena dengan imanlah syarat asasi yang dapat syurga di akhirat nanti.
Kalau tidak ada iman, sekalipun dipandang mulia, dipandang hebat, dikunjung, disanjung oleh ramai, sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an al-ayah. Dan di antara lain Allah mengatakan innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqubbila minhum. Ini menunjukkan bahawa nikmat iman ini apalagi disertai pula dengan Islam, sehingga seakan-akan dua itu, Islam dan iman, iza jitama'a iftaraqa wa iza iftaraqa jitama'a. Apabila kita sebut iman dan Islam, pengertiannya ada lain. Tapi kalau kita sebut satu iman, lazimnya Islam. Ataupun kita sebut Islam, belaziman iman. Di setengah-setengah masalah. Itu mengikut pada huraian lah. Nah, sebab itulah yang ulama mengatakan, iza jitama'a iftaraqa wa iza iftaraqa jitama'a. Bila disebutkan himpun iman dan Islam, lain. Ini yang zahir, itu yang batin. Tapi kalau disebut Islam, yang lazim beriman. Karena tak diterima Islam, tidak ada iman. Kan? Begitu juga ada iman hanya di dalam batin hati, tapi tidak memberi ikrar, tidak memberi akui, yang tidak mengucap pada lidah. Sedangkan tidak ada keuzuran, tidak ada manik halangan, maka itu kalau kira pandangan hukum zahir, tak dibilangkan iman. Wallahu alam. Baik, dengan itulah kita dapat pengertian daripada bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah Tuhan yang amat kasih sayang. Alhamdulillahi ala in'amih. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Ala in'amihi, atas kurnia mengernianya. Itu macam-macam pula di segi i'rab di dalam hasiah tu, kita tidaklah sebagai laluan kan? Sebab kita harapkan kepada semua guru-guru dah pun nak hurai. Cuma kita ambil tabarruk dengan mata-mata dan syarah itu saja sebagai laluan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabih, dan semoga-moga rahmat dan sejahtera itu semoga-moga turun keduanya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya wa ashabih dan segala sahabatnya. Sahabat ni kalau kita nak jadikan bahasa Melayu, kalau kita di petani, lurah yang dekat dengan Arab, kita panggil saing. Sahabat saing. Saing kita panggil di sana. Lepas tu kalau ada setengah tu, dia potong halih, potong halih jadi saing. Gara-gara tukar dengan sains teknologi. Kita tani panggil sains. Sahabat sains. Tapi artikan lagi, sains yang rapat. Sains yang paling rapat, itu pada saat dikatakan sahabat. Sahabat. Sains yang paling rapat. Ya, dekat dengan lurah Siam juga, bahasa Siam panggil sahain. Sahain. Macam kalau apa dia sahabat-sahabat diraja, akrab raja dipanggil sahai. Maka dekat dengan lurah Melayu petani panggil sahai. Arab sahabat. Kalau kita erti di sini, mungkin panggil kawan dah. Kawan panggil tak? Kawan. Itulah. Itu sahabat ialah kawan ya. Itulah. Selalu pun panggil juga kawan-kawan, tapi kebanyakan istiamal kita di petani banyakkan guna sahai. Siapa itu? Sain. Dia kata, siapa itu? Sain. Tapi kalau di sini, siapa itu? Kawan. Itulah.
daripada Arab sahabat. Tapi pada istilah tu lain pula lah. Nah, mereka yang apa dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beriman dengannya, itu makna pada syar'i pula. Itu kita pergi pada makna lughah supaya kita nak tupu kepada bahasa kita dapat mengerti apa dia kita di petani bercakap macam mana, di sini macam mana, supaya kita boleh buat muqaranah kan. Kalau sebagaimana tadi azam untuk nak ke petani kan, itulah di antaranya. Wa hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafahimin liminhajil fiqhi, inilah suatu syarahan barang yang menyeru kepadanya oleh hajat. Kita petani pakai cakap tu Arab tu hajat, sini hajat juga kan. Tapi kalau Melayu, hajat tu apa? Keperluan ataupun perlu kan. Ini barang yang menyeru kepadanya oleh keperluan, perlu oleh orang-orang yang sangat nak memahami, mutafahimi. Di mana kalau kita bahas daripada segi ilmu sarah, mana memberi babnya, panggil bab apa ngaji sarah? Mutafahimin isim fa'il, daripada masdarnya tafahum, tafahama, yatafahamu, tafahuman. Kalau ukuran dia, miwazan, mizan dia, timbangan dia bunyi tafa'ulan. Itu cara kita mengaji di pondok. Ba tafa'ul. Kemudian di sana apabila kita mengaji ba tafa'ul wa bina'uhu li litakalluf. Masya-Allah. Perlu dapat hadiah ha. tu. Maknanya pengertian bila bercakap dengan bentuk itu menunjuk atas kesungguhan. Tafahuman. Maknanya sungguh-sungguh nak ambil faham, nak ambil mengerti, nak ambil pengertian. Bukannya main-main, bukan perkara yang mudah. Sungguh. Kalau kita orang petani, dia panggil apa dia? Orang petani panggil bekacai. Tebing. Panggil juga. Kita contohkan begini rupa. Masalah kita nak dakai bukit, gunung yang tinggi. Bukan. Satunya nafsu tak terima. Lagi pula berat. Tanggungannya tu. Bebanan yang berat. Jadi walau begitu pun mesti kita kena dakai juga. Dakai panggil sini. Daki. Dakai silap. Daki. Jadi daripada huruf tu ke bawah. Daki gunung. Daki gunung. Kita kalau di sana panggil naik tu. Naik gunung. Kita nak naik gunung oleh kerana tingginya, penatnya, lagi pula susah payahnya, buk'ah bongok sebegitu, menyebabkan kita kena, untuk kita nak sampai ke sana, mesti kita kena bersungguh, kata orang petani, kena berkaca. Kena tebing, kata orang petani kata. Sini panggil apa tu? Mendaki itu ialah naik kan? Mendaki itu naik, tapi dalam artinya naik itu bersungguh je lagi dah. Itu sini panggil apa? Usaha. Usaha serta bersungguh-sungguh. Itu pengertian tafa'un. Littakalluf. Kena sanggup keberatan kan? Berat macam itulah. Dia sebutkan masalah. Innamal ilmu bitta'allum. Kelimah yang sama kan? Untuk kita nak dapat ilmu tu kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Dengan sebab itulah diadakan periksa, diadakan tanya-menanya pihak guru, supaya kita bersungguh dalam menuntut dan mencari dan belajar itu. Maka terbitkan ta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Begitu juga untuk nak memahami mata minhaj ini, mutafahim. Orang yang sungguh-sungguh nak ambil faham kitab minhaj. Liminhajil fiqhi. Ini maknanya syarah yang dibuat oleh syekh ini suatu barang yang hajat, yang sangat perlu oleh orang yang nak memahami sungguh-sungguh kitab minhajul fiqhi. Allah Taala
dia ambil berat apa dia istighfar bil ilm. Nah, pada kata amma ba'du dia. Nah, ha, dia kata amma ba'du. Ha. Fa inna al-istighal bil ilmi min afdalit ta'ati. Ha, tengok tu. Nah, ha, kita dalam apa kita sedang belajar, kita sungguhkanlah, kita kuatkanlah dalam belajar untuk kita faham, untuk kita mengerti sungguh-sungguh, kerana hasil daripada kita tidak mengerti dalam satu-satu medan ilmu menyebabkan syubhat berlaku. Jadi untuk kita menolakkan syubhat, bukan kita belum ke situ, belum pada menolak syubhat, tertolak syubhat. Nah, tertolak syubhat itu lebih apa dia tu, lain pada kata menolak syubhat. Jadi kalaulah kita nak menolak ke syubhat, lebih dulu kita kena faham untuk diri dulu. Apabila kita faham, tak nanti menolak syubhat itu tertolak. Sebab ja'al haqqu wa zahaqal batilu, bukan nanti duk menghilangkan batil. Allah ibaratkan ja'al haqqu, qul ja'al haqqu, katakan olehmu telah datang oleh al-haq. Bila datang al-haq, wa zahaqal batilu, bukan azhaqal batila, telah datang oleh al-haq dan hilang oleh al-batil. Ha, tak nanti menghilangkan. Contoh seperti malam dan siang, kan? Dua masa yang tak boleh berimpun, mustahil berimpun malam dan siang. Karena kita mengaji makna malam, terjemah daripada lail. Kalau kita mengaji dan nahu panggil apa? Maksud dalam apa lail? Yaum. Masalah zarah zaman. Zarah zaman. Ha, apabila zarah zaman, apabila kata lail, ibarat daripada zaman yang mulainya dari ghurubi syams. Mulai dari ghaib matahari pada pandangan mata, kepala. Ila tulu'i. Ha, tengok pula kalau lurah, hingga kepada tulu'i syams, hingga keluar matahari. Tapi kalau dari segi syara', ila tulu'i al-fajr, kan? Malam pada syara', dari ghaib hingga keluar fajar, sadiq. Tapi kalau malam pada lurah, daripada ghaib hingga keluar matahari pada pandangan juringan je. Ha, nah. Kemudian apabila keluar matahari walaupun nampak juring, juzuk dia tu, maka habis malam, habisnya malam, datangnya siang. Bukan arti menghilangkan oleh siang akan malam, bukan kan? Bukan siang menghilangkan malam. Nah, bukan juga apabila ghaibnya matahari, habisnya siang, masuk malam. Bukan arti malam menghilangkan siang. Datangnya siang, habisnya malam. Datangnya malam, habisnya siang. Begitu al-haq wal-batil tak boleh berimpun. Bila datangnya al-haq, hilangnya al-batil. Innal batila kana zahuqa tawqid, dilagi Allah SWT. Nah, sebab tu kita kena faham. Kita mengaji, belajar, bersungguh untuk faham. Apabila kita faham, syubhat yang ada pada diri kita sendiri, dia hilang. Macam datangnya siang, hilangnya malam. Datangnya cuaca, cerah, sana panggil, hilangnya kegelapan. Gelap, gulmat. Nah, gulmat. Sini panggil tak gelap, gulmat? Gulmat. Kegelapan, gulmat panggil tak? Tak. Ha, di sana panggil. Kalau gelap, biasa. Apabila gelap terlalunya, tambah taukid dengan gelap, gelmat. Kata ni kata. Maka gelmat-gelmat mari daripada mana? Daripada kelimah Arab. Arab kata zulmah. Zulmat. Nah, zulmat. Tapi ditukar za dengan ga, jadi gulmat. Ha, jadi himpun. Gelap Melayu, gulmah Arab tadi capur gelap gulmah. Ha, itu di antara. Jadi apabila datangnya cuaca, dengan sendirinya hilang kegelapan.
Demikianlah kita belajar. Sebab itulah al-istighol bil-ilmi, apabila itlaq al-ilmi, sebab tu syarah kita kait, fa inna al-istighol bil-ilmi al-ma'hudi syar'an. Nah, dia kait bahawasa bermasyghul, berbimbang dengan ilmu al-ma'hudi syar'an. Ha, ini syarat kata alif la pada al-ilm, alif la lil-ahdi, ilmu yang maklum, yang dikenal pada syarak, as-sadiqi, yang terbenar bil fiqhi, fiqh wa wal hadisi wat tafsiri. Ha, kemudian tiap-tiap satu daripada kata fiqh dia ada usulnya, kan? Ha, bila kita belajar fiqh, dia ada usuluhu, usulul fiqh, kaedah-kaedah. Dan apabila mengaji hadis, dia ada pula usulul hadis. Nah, dimasyhurkan juga dengan mustalah hadis, ha, ulumul hadis. Dan apabila mengaji tafsir pula, dia ada pula usulul tafsir ataupun ulumul Quran. Ha, itu termasuk dalam masalah jaraqah, termasuk ilmu balaghah, ha, macam-macam pula tu. Inilah yang kalau kita nak kata mengaji tafsir, kita nak tafsir, nak belajar hadis, sebut kata nak mengaji tafsir hadis, mesti kena masuk ulumul Quran, ulumul hadis ataupun mustalahil hadis, mesti. Bila kata fiqh, ada usulul fiqh, sebagaimana kita dah mengaji nahu al-qawa'id, kan? Ha, itulah alat-alat ilmu syarak. Maka di akhir-akhir zaman, terkadang di setengah-setengah tempat itu ketinggalan. Ha, ketinggalan dalam membicarakan usul-usul kaedah-kaedah. Ini menyebabkan syubhat itu cepatnya datang. Syubhat itu selalu diserang, selalu terserang. Tapi apabila kita faham kaedah, semoga-moga syubhat itu tertolak. Tertolak. Tak nanti dia tolak, kan? Tertolak. Cumanya hak dikatakan menolak tu untuk jaga orang awam, raddus syubhat. Nah, diwajibkan di atas yang pandai dan tahu dalam medan, apabila datangnya syubhat, wajib raddus syubhat. Nah, itulah. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, fa inna al-istighal bil ilmi min afdalit ta'at, selebih-lebih segala ta'at. Ha, amalan ta'at kita maklumkan banyak, maka selebih-lebih ialah istighal bil ilm. Sebab apa? Kata syarah Syekh Ahmad Al-Muhalli, li'annaha, ha, dia mendatangkan ilat, kan? Sebab apa boleh dikatakan seafdalil ta'at? Li'annaha mafruudatun wa mandubatun, kerana bahawasanya, kerana sini kerana gitu, kerana, karena, ha, tu tengok ka, ke, kir, ada juga bercakap kirna, ada juga, kan? Ha, ada karena, ada juga kerana. Ha, kita di petani itu dibebarihkan ra, ha, bifathir ra. Ha, kita di petani kerana. Ha, sini karena. Nah, masya-Allah. Kerana, tidak ada tubuh lajah petani itu dah. Nah, kerana, ha, sini. Li'annaha, kerana apa dia, ta'at itu mafruudatun, ada hak yang diperdukan, ada hak kewajipan. Wa mandubatun, ada pula asal makna nadaban. Nadaban ni di segi lurah apa? Panggil munada nudbah. Apa nadaban bahasa Melayu kita? Memanggil. Eh? Apa dia? Panggilan, laungan. Panggil tak laung. Masalah kalau kawan di jauh, untuk nak menyampaikan suara kita pada dia, mesti kita kena laung, kan? Kalau panggil ni umum lagi pada laung. Yang kita dekat gini pun panggil juga. Muhammad, Khalid, ini panggil, kan? Wahai Muhammad, wahai Khalid. Tapi kalau yang jauh ni, dengar. Keriak, keriak, teriak. Oh, teriak pula panggil. Masya Allah, kita sana kalau teriak menangis. Masya Allah, masya Allah.
Ha, teriak panggil. Oh, teriak. Baca. Tak apalah. Nah, itu asalnya manduk, manduk ni diteriakkan. Oh, munasabah tu. Munasabah sebab kalau kita di sana pun ada panggil buat surat teriak. Sini ada tak? Surat teriak ni masalah kita selaku rakyat minta permohonan daripada kerajaan, kecemasan yang berlaku, lalu buat surat permohonan. Surat permohonan kalau kita di petani, dia ambil daripada terjemahan bahasa Siam. Bahasa Siam panggil surat kamrong. Rong tu makna teriak. Agar petani kata, apabila kita nak permohonan daripada kerajaan, kita buat surat teriak, dia panggil. Surat teriak. Tu nasabah tu. Jadi seolah-olah barang amalan sunat ini pihak syarak teriak supaya kita buat. Masya-Allah. Nah itu kan. Pihak syarak tu berteriak supaya kita buat. Tetapi ia tidak menekankan. Dia panggil sebagai talaban ghairu jazmi, ghairu jazim. Tutup tetapi tidak secara pemutus. Itu panggil munasabah, kata surat teriak. Seolah-olah pihak syarak teriak kepada kita supaya kita lakukan. Itu panggil mandub. Maka maklum dalam kita pengajian ilmu solfeq, apabila sebut nadab, yundabu, ya yutatawwa'u. Dan juga panggil nafl. Semua tu setengah-setengah ulama dipakaikan mutaradifah. Nafilah, nawafil, mandubah, mustahab, tatawwa', yusannu, masnunah. Semua itu beberapa lafaz yang mutaradifah di sisi kebanyakan ulama rahimahumullah ta'ala. Itu senang dan mudah. Tetapi ada juga membeza-bezakan sunnah itu ialah muwazabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak Nabi tak muwazabah, tak dipanggilkan sunnah, tak dipanggil sunnah, hanya panggil mustahab dan sebagainya. Itu tutuplah dalam ilmu usulul fiqh, dia ada bicara tentang istilahat-istilahat. Dan kita maklum bagi istilahat tidak dipertekankan. Barang yang pada istilah tidak dipertekankan kira-kira. Kul apa dia dipanggil? Kullu unasi pada humi sikit tu. Humi sikit pada tu, awal pada tu. Awal pada tu ayat wa izistasta Musa liqaumihi fa qulna rib bi 'asaka al-hajar fa infajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Amil dengan jala isyarat, mana segala istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ibarat macam air yang di pukul oleh Musa dengan tukaknya kepada batu, berpecah, berpacak kepada 12 jalan. Kemudian 12 jalan tu semua tu alima, apa nama? Qad 'alima kullu unasi. Kullu unasi masrabahum. Tidak mengganggu. Yang keturunan Yusuf ini, yang keturunan Lawi ini, tidak mengganggu keturunan ni, ambil yang ni, tidak. Kullu qad 'alima kullu unasi masrabahum. Begitulah pada istilah. Kita mengaji istilah nahwu, dia ada sebutkan rafa', nasab, khafa', jazam, marfu'. Apabila kita mengaji nahwu juga, mengaji hadis juga, disebut hadis marfu', hadis marfu'. Semua tu guna istilah. Qad 'alima kullu unasim masrabahum. Berarti kita kena ngerti istilah dia. Baik. Sebab kerana taat itu ada mafrudah, ada mandubah. Mudah-mudah kata ada merupakan wajib dan pulaknya sunat. Kemudian apabila ada yang wajib dan yang sunat, bila nisbahkan pada umumnya yang wajib dengan yang sunat itu, wal mafrudu afdalu minal mandubi. Ini tatmimul illah. Nak illah, ya Imam Nawawi kata, bermasyhur dengan ilmu selebih-lebih segala taat. Yang paling lebih sekali segala taat. Sebab sekarang taat-taat itu ada padanya mandubah, ada padanya mafrudah. Apabila ada dua begitu mertabaknya, wal mafrud afdalu minal mandu. Tatmim. Kemudian lagi, wal ishtighalu bil ilmi,
minhu, kan? Dan bermasyul dengan ilmu itu ialah minhu. Min li tabi'i. Sini katakan min li tabi'i. Terjemah macam mana? Sebahagian daripadanya. Ataupun setengah-setengah kitab, setengah daripadanya. Kan? Banyak kitab-kitab jauh petani kita dia terjemah. Kalau min li tabi'i, setengah daripadanya. Setengah daripadanya. Setengah jadi lorak sini, setengah pula dah. Kau sama. Setengah daripadanya. Sebahagian daripada itu min li tabi'i. Wal istighalu bil ilmi minhu, dan bermasyul dengan ilmu, berbimbang dengan ilmu itu ialah minhu, sebahagian daripadanya, daripada al-mafrud. Sebab itulah dia tu min afdalit ta'ah, kerana dia masuk dari sebahagian daripada mafrud. Mafrud tu lebih afdal daripada mandu. Itu jalanan wajahnya, nah, taujih dia. Sebab apa yang dikatakan al-istighal bil ilmi itu minhu ila pula li annahu fardhu kifayatin. Li annahu fardhu kifayatin, kerana sesungguhnya al-istighal bil ilmi itu fardhu kifayah. Sehingga fardhu menjadikan kewajipan, tapi secara tidak tutup dengan cara tertentu. Kifayah, kafa, memadai di dalam seramai-ramai, ada yang menutup hingga sampai kepada kebolehan, kepandaian, maka yang lagi itu dilepaskan. Apa tu? Kerana syarak, orang panggil kata menaruh harapan, dan pula orang panggil menaruh kebimbangan, takut kalau sekiranya kalau, sini panggil kalau tak? Kalau. Sekiranya kalau didatangi syubhat dan apa saja yang menggangguan agama, maka yang inilah boleh mempertahankan. Sebab itu dijadikan fardu kifayah. Dalam keadaan begitu, apabila kita tuntut barang yang fardu kifayah tadi, itulah afdal daripada yang sunat-sunat. Kerana manfaat dia tu dia panggil am, umum. Dengan sebab itulah kalau kita bicara, kata-kata di antara fardu kifayah itu banyak. Kemudian sehingga siapa besarnya istighalu bil ilmi, ia walaupun fardu kifayah, sehingga kalau kita nak menuntut ilmu dihalang oleh ibu bapa, maka harus juga kita pergi. Tak dipanggilkan uquq, tak panggilkan deraka. Itu dia. Lain kalau fardu-fardu kifayah lain terhati di atas izin ibu bapa. Kita nak melakukan fardu kifayah, minta izin daripada ibu bapa. Kalau tak diizin, seeloknya kita tak boleh menyalahinya. Tapi kalau untuk kita nak menuntut ilmu syarak, sekalipun ayah dan ibu, bapa dan ibunya menghalang, tak boleh. Sekalipun kita dapat, kita teruskan. Tak dibilangkan uququl walidain. Itulah menyatakan bahawa besarnya, betapa besarnya dan nak mulianya, kan, al-istighalu bil ilm. Tengok Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ia dulu di awal dia belajar dengan Imam Malik rahimahullah taala, apabila ia nak ke Iraq, maka dia buat perbincangan, bermesyuarat dengan gurunya Imam Malik, adakah ia mesti balik ke Makkah dulu bertemu dengan ibu, minta izin di sana. Kata Imam Malik, tak payah, teruskan. Itu nak menyatakan besar kedudukan. Itulah sebab itu bagi kita yang masih muda remaja ini, masa untuk kita menuntut ilmu sangat-sangat kita hajati, dan masyarakat kita sangat perlu, dan harapan kita orang dah menekat umurnya, kita panggil orang tua kita ke sana panggil, taruh harap kepada pemuda-pemuda remaja kita ini, terutama sekali khususnya kita dalam sedang-sedang belajar ini. Sungguhkanlah belajar. Sungguhkanlah belajar. Kita tidak menyesal sama sekali kerana belajar tu banyak, mengaji banyak. Oi, sesal aku mengaji banyak. Ada tak? Sesal aku mengaji banyak. Yang tahunya sesal aku tak belajar. Sesal aku belajar hanya sedikit je. Itu. Ada juga sesal aku mengaji lama masanya.
panjang masa belajar ni sesat ada je? Tak ada. Itulah nak nyatakan kelebihannya. Lagi pula ada satu hadis. Wa fi hadisin hassanahu at-Tirmizi rahimahullah ta'ala fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Allah tengok di musyabbah bih. Nah, tengok di musyabbah bih. Fadlul 'alimi lebih oleh orang alim. Lebih oleh orang alim, kita boleh sah idhafah masdar kepada fa'il. Lebih oleh orang alim, apabila itlaq kita maklumkan macam kata tadi lah, alilam lil ma'hud, atau dengan kata lain alilam lil kamal. Fadlul alimi ayil kamili ayil amili bi'ulumihim. Apabila itlaq fadlul alimi, lebih orang yang alim itu alal abidi, atau orang yang abid, orang yang sungguh-sungguh ibadat, orang yang rajin, kata orang petani. Orang yang rajin dalam beribadat tapi kurang dalam medan ta'lum. Lebihnya orang alim walaupun ibadat pada pandangan zuhir sedikit je. Pada zuhir pandangan sedikit ibadat, tapi ilmu yang ada pada dadanya yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang nafi', yang barakat, yang boleh ia menjagakan apa dia, boleh mengenalkan apa keburukan amalan ibadat dengan melalui ilmu. Lebihnya orang alim atau abid itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan ke fadli, seperti lebih aku ala adnakum. Kalau dia kata begini pun cukup dah. Ka fadli alaikum pun memadai dah. Seperti lebih aku atas kamu tu pun dah jarak jauh dah tu. Seperti lebih aku atas kamu, ka fadli alaikum tu pun jauh dah jaraknya. Apalagi dia ambil yang paling rendah, ka fadli ala adnakum. Kalau kita mengaji kalimah adna, kalimah apa tu? Isim tafdil. Yang paling rendah daripada kamu, seperti lebih aku atas kamu, itu cukup tinggi dah. Lebih aku atas yang rendah, itu pun balaghah lagi. Apalagi adna, seperti lebih aku atas yang paling rendah daripada kamu. Allah, inilah cakapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jawami'il kalim. Itu nak mengakatkan taraf bagi kita orang belajar ilmu. Sungguhkanlah. Lagi wa aula, syarah kita terkedik wa min aula, isyaratkan bahawa matan wa aula itu ataf pada afdali. Min afdalit ta'ati wa min aula. Bahawa istighal bil ilmu itu setengah daripada aula yang paling. Sini panggil apa aula? Yang paling pertama, utama. Utama panggil, penting panggil. Aula. Jadi pertama munasabah dengan aula, dia mari daripada awal. Awal tu pertama. Jadi makna kata, kalau kita tak perhati di segi bahasa, apa lagi belum pada yang pertama? Ada lagi? Yang kita tahu yang selepas pada yang pertama itu yang kedua, ketiga, sini katakan. Yang kedua, yang ketiga, kita sana yang kedua, yang ketiga. Jadi setahu kita lepas pada yang pertama saja adanya, yang kedua, yang ketiga hingga berjuta-juta lagi lah. Tapi sebelum pada yang pertama ada lagi? Tak ada. Tak ada tu panggil apa? Ya. Tidak ada tu lah. Ya, apa tidak ada tu? Kosong kan? Wah, insyaAllah. Tak ada tu banyak kosong. Sebelum ada apa itu kosong. Tak ada. Jadi sebelum pada yang pertama tidak ada, yakni kosong. Tapi ada lagi ibarat tu aula, kan? Itu dia. Itulah yang paling utama. Bahasa ni tinggi ni. Yang pertama tu tak ada lah, tapi yang paling utama dia upa-upa ada lagi. Cara pengertiannya, kan?
kalau kata yang paling kedua tak cakap kan. Ha, yang paling utama. Yang pertama ia tak balarah mana. Yang paling utama. Ada lagi sebelum pada yang pertama tu. Maknanya begitu dari segi balarah kan. Ha, itu dia aula. Ha, ini balarah. Sebab tu tiap-tiap satu kita perlu renungkan, ha, supaya dia hasil ilmu yang Allah SWT mencapakan. Sebab tu kita kena bersihkan hati dalam cara kita menuntut ilmu. Sebab tu kita tanamkan ikhlas, ha, apa dia qana'ah, sebagaimana adab-adab belajar tu kan. Ha, kerana apabila kita dapat yang tu, kita dapat, ha, aliran daripada Allah SWT berbentuk ilham dia panggil. Belum ni kita tak perlu fikir. Tak pernah kita berfikir bahawa belum pada yang pertama ni ada lagi. Tak pernah kita fikir. Belum pada yang pertama ada lagi, tak pernah kita fikir. Tapi bahasa ada bercakap. Nah, yang paling utama. Masya Allah. Apa tu? Paling penting. Jadi banyak beberapa perkara penting. Muhimmat. Beberapa perkara yang penting. Ini aham. Yang paling penting. Allah, Masya Allah. Itulah Imam Nawawi buat guna bahasa dia tu. Min afdalit ta'at wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Yang paling utama, barang yang dibelanjakan, nafkah belanja dah panggil sini, dibelanjakan padanya segala masa-masa yang indah. Nafaisul awqat ni boleh kita kata idhafah sifat kepada mausuf. Apa dia akan yang indah-indah segala waktu. Yakni apa maksud nafaisul awqat? Wa huwal ibadatu. Ialah segala ibadat yang panggil nafais, jam'u nafisa. Nah, dalam hasiah dia kata nafais jam'u nafisa. Falau ambara, sekira kalau mentakbir ia musannif badal al-awqat bima mufraduhu muannathun kasa'an kana awla. Ini kritikan ibarat ya. Wa huwa, dan ialah apa dia, klik kepada ma, barang yang dibelanja padanya akan segala ibadat. Dikatanya syabbaha syaghal al-awqat. Syughla boleh, syaghala boleh dari segi bahasa. Nah, syaghalan, syughlan. Di mentasbih oleh musannaf akan membimbangkan segala waktu biha dengannya itu. Di atas apa dia? Syabbaha syaghal al-awqat biha. Mentasbih oleh musannaf akan apa dia, membimbangkan menggunakan segala waktu itu, tasbih biha dengannya. Macam mana? Bisarfil mali fi wujuhil khairi, dengan kita panggil pasarah sini. Bisarfil ma dengan pakai, dengan gunakan, dengan pakai, dengan mengguna, dengan merentah, ya kan? Ada boleh juga berbelanja. Sarf. Ada juga sorah ni yang panggil pertukaran. Kan? Sampai panggil sayrofi. Orang yang kerja pertukaran wang. Yang mau kepada rupiah, kepada ringgit, kepada bat. Panggil sayrofi. Sorah. Nah, sorah. Sebab tu ilmu ni panggil ilmu sorah. Kan? Ditukar dia apa? Ilmu sorah. Munasabah dengan lurah. Bisor filman. Dengan memakaikan harta, dengan menggunakan harta, membelanjakan harta, fi wujuhil khair, pada wajah-wajah, pada jalan-jalan kebaikan. Al-musamma, yang dipanggilkan, yang dipernamakan, sorab tadi dipanggilkan bil-infaq. Bil-infaq, kadang-kadang kita panggil juga dengan nafkah. Ambil Arab jadi Melayu dah, dengan nafkah. Kemudian wa wasafal awqata, dan mensifat ia musannaf akan al-awqata. Sekaligus nak wahamkan al-awqat ni kelima apa tu? Jamak apa? Jamak taksir. Sebab apa tu? Takut nak waham baca wa wasafal awqati.
Ah, nah sedangkan jamak tafsir waktu nasakh, nasakh dengan apa? Ai, bukan jamak muannas salim hati-hati tu. Ah tersubhat tu panggil. Sebenarnya jamak apa auqat ni? Jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Sahabat nak waham dengan majmu' abi alifin wa ta mazidatain. Yang sana alif dia tak mazidatain. Yang di sini tak ni juzuk kalimah kan. Auqat af'al waqtin ata kata juzuk kalimah. Nak faham ni? Apabila kita teringat, teringat bahawa oh ini jamak taksir. Apabila jamak taksir kembali pada alamat nasaknya dengan apa? Patah hamba tu baca wa wasafal awqata. Namun sifat ia musannaf akan segala awqata. Kan? Kalau jamak anak awqati ya. Itu dia. Mensifatkan segala al-awqat bin nafasah. Mana sifat dengan nafasah? Tadi yang kita dah isa idhafah mudhaf al-awqati mudhaf ilaih. Maka idhafah apa itu? Dikatakan idhafah sifat kepada mausuf. Asalnya apa dia? Al-awqatun nafaisu. Al-awqatun nafaisu. Sebab mari nyata di sini syarah kita mengatakan wa wasafal awqata, telah mensifat oleh musannaf akan al-awqat. Mana musifat? Sedangkan dia guna idhafah terkait idhafi, itulah dikatakan idhafah sifat kepada mausuf. Maka dikatakan musifatkan waktu dengan nafasah, yang dikatakan indah kan, nafisah yang indah. Itulah sini panggil dah indah, panggil dah, panggil dah waktu yang sangat indah. Disifatkan dengan nafasah sebab li'annahu la yumkinu ta'widu ma yafutu minha bila ibadatin. Sebab dia panggil sangat nafisah. Sebab katanya tidak mungkin oleh menggantikan barang yang luput darinya. Barang yang luput darinya bila ibadatin, waktu apabila berlepas, masa apabila berlepas begitu saja. Masa kita bila berlepas begitu saja dengan kita tidak memenuhikan ibadat, yakni kebaikan, maka yang lepas itu tak boleh nak digantikan lagi. Kita nak qada tak boleh. Di sana panggil nak qada tak boleh, sini panggil apa? Tak ada masalah, tak boleh panggil dah. Nak qada tak boleh. Tak bisa. Itu dia. Tapi kalau faham dah tak apalah, takut tak faham apa kata tak boleh. Tak boleh ialah tak bisa. Masa yang telah lepas tak bisa kita nak qadakan. Itu yang dia kata la li'annahu la yumkinu ta'widu ma yafutu minha bila ibadatin. Itulah yang dikatakan disifatkan dengan nafais, nifas, nafasah. Itulah di antaranya. Kemudian wa adhafa ilaiha sifataha lisajiah. Tu nak pergi ke ilmu balaghah pula tu, ilmu badi' pula tu. Jadi maknanya salah satu ilmu dalam pengajian, walaupun kitab yang dibicarakan pada umum panggil kitab fiqh, tapi apabila kita baca sekelimah sekelimah mengandungi nahunya, sarafnya, balaghah, badi'nya, bayannya dan maaninya, itulah dia ilmu. Ilmu apabila itulah ilmu syar'i, termasuk tadi fiqah, hadis, tafsir, dan termasuk alat-alat bagi ilmu. Ma la yatimmul wajibu illa bihi wa huwa wajibun. Itulah nahu, sarf, walaupun sekalipun nak panggil di segi lurah kata bid'ah, iyalah bid'ah tapi hasanah. Tak ada masalah bid'ah, bid'ah tapi yang hasanah ada lagi sifatnya. Kalau tak sebut sifat pun mesti dikaitkan. Kalau kata semua itu bida'ah, ia bida'ah tapi hasanah. Wajibah lagi, bukan hasanah saja. Hasanah wajibah lagi, apa nak katakan. Itu dia. Baik. Apa nu yang kata kullu bid'atin dalalah ammu makhsus, ataupun kullu bima'nal majmu'. Ada kullu bima'nal jami'. Kullu bima'nal majmu', ai kebanyakan, bukannya semua.
Ha, kalau kita katakan kullu dengan mana jami', semua itu bid'ah. Kullu maksus, dikecualikan, ada mukhasis pula. Ha, itu semua kaedah. Ha, sebab itulah bagi nak main hadis, nak cakapkan tentang tafsir, mesti kena ada kaedah dia. Kalau tidak ada kaedah, dia panggil bukan ahlinya. Bila bukan ahli, apa jadi? Iza wasidal amru ila ghairi ahlihi fan tazir sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahli, orang yang bukan berkeahlian dalam medannya, bila diserah urusan kepada bukan ahli, tunggulah kiamat. Tunggulah kiamat. Kalau kata ni kata kiamat belah. Ha, tu kiamat maksudnya pecah belah. Berpecah, berbelah. Ha, berpecah, belah. Ha, berpecah, berbelah. Ha, paling kurang berbelah dua, apalagi belah beribu-ribu. Berbelah dua pun berat. Sebab Allah Ta'ala memerintah kepada kita, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Jangan kamu usaha supaya berpecah belah. Bukan kata jangan berpecah belah. Pecah ini tak boleh dilarangkan, tapi usaha supaya memecah itu jangan. Tu tafarraqu ba apa tadi? Tafa'un juga. Tafarraqa ya tafarraqu tafarruqan. Sungguh-sungguh usaha supaya memecah belahkan. Ini sifat siapa pada asal? Bukan sifat al-mu'min, sifat ahli kitab. Sebab tu dilarangkan wala takunu kallazi natafarraqu wakhtalafu. Kan? Ha, ini tafarruq ni bukan sifat orang mu'min, sifat ahli kitab pada asal. Ha, mu jangan jadi seperti itu. Ha, itulah di antaranya. Ya alhamdulillah, sekadar itu diiznillah ta'ala kita rasa cukuplah kita ambil tabarruk, karena yang sedikit kita dapat tabarruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makna barakah-barakah ziyadatul khairil ilahi. Sedikit yang kita usaha, tapi hasil pendapatan tu banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang kita mahu. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. كتى إمام مالك رحمه الله تعالى ليس العلم بكثرة الرواية. Bukan ilmu itu, yakni ilmu yang dimaksudkan ialah bukan banyak meriwayat, yang itu boleh riwayat biasa riwayat, yakni semua itu bukan ilmu katanya. Innamal ilmu bil khasyah, hanya ilmu yang manfaat jadi barakah itu bil khasyah. Ha, bila khasyah, khasyah pada siapa? Ha, kepada Allah. Zalika liman khasyia rabbahu, itu sebut mabu'unya. Liman khasyia rabbahu. Ha, bila kata innamal ilmu bil khasyah, ay khasyah lir rabb. Khasyah ni Melayu kita panggil apa di sini khasyah ni? Takut. Takut. Ada ke tak sini panggil seriu? Panggil tak? Tak ada. Ha, tak ada di sini. Kita petani panggil juga seriu. Seriu ni harap ni dah ni. Khasyah seriu. Masalah, ha, kalau kita kata yang naik pokok. Kanak-kanak naik pokok yang kita tengok duk main kat apa dia? Dahan ranting. Yang kita orang lihat ni, oi seriu. Ada kata oi seriu. Main ke tepi telaga, tepi apa sini panggil mon ke apa? Mon. Ha, bonam. Hak Arab siap panggil bonam. Berkali hak tu dah ali. Bonam. Jadi tukar bo jadi mon. Ha, monam. Dah. Jadi buat dia tinggal mon. Sini panggil mon, siap panggil bonam, kita sana panggil telaga. Ya. Yeah. Kita sana panggil telaga, Asia panggil bonam, sini tanya-tanya panggil mon. Ah, nak kena ke bonam hok sia dah. Ah, masya-Allah, bahasa ni dia berkatanlah. Ah, tu dia. Apabila kanak-kanak kecil dia main di tepi-tepi mon gitu, yang kita orang tengok macam mana bahasa? Bimbangnya, takutnya, orang petani kata seriunya. Ha, seriu daripada khasyia, khasyia, seriunya. Kita buat kha dengan khasyun. Nah, itulah bahasa kalau kita perlu buat perhatian. Kita rasa cukup dulu sekadar itu untuk syarah muhallil.
Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan menambahkan taufik dan hidayahnya supaya kita bersambungkan lagi, menghalusilah dalam membicaranya. Ilmu itu berulang-ulang bertambahnya apa dia kemah dan kejap. Iza takarrara tahaqqaqa. Nah, apabila kita berulang-ulang dia bertambah tahaqquq, tahanduk. Itu tahaqquq, tahanduk. Apa nak? Sahabat kita dah kita faham, kita hangguklah. Tahaqquq, tahangguk, hangguk. Nampak? Sebab kalau tak faham, hangguk juga itu buat-buat. Macam binatang apa kita panggil? Binatang. Kita di sana panggil bapak ko. Bapak ko hangguk. Sini mungkin ada bapak Allah alam lah tu. Dia panggil hangguk. Tahaqquqlah Arab atau tahaqquq, dia panggil tahangguk, hangguk, hangguk. Nampak? Itu dia. Masya Allah. Cukup dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu masa kita ni, jam di petang kita ni 9. Berapa minit ni? Sini. 9 ke dah 10? Ni dah 10 ni? Jangan silap. Jangan silap ni. Dah 10 ni? Malaysia dah 11:30. Kita tak ada tengok jam ni. Sini dah 10:30 ni. Masa kita ada dua lagi. Macam mana ni? Ambil sikit untuk khatam lah. Ambil khatam sikit lah. Nak khatam macam mana ni? Ambil satu ya. Satu ya. Nak khatam macam mana? Yang lah. Bajuri sudah. Yang mana yang anak bajuri? Anak bajuri. Bajuri. Bajuri boleh. Mana? Masya-Allah. Nak mula di mana ni? Nak ambil di mana? Nak ambil di mana? Entah saya ambil baca mana. Nanti kalau kita tengok mana yang lebih, nanti kita tengok yang Anna, kita nak ambil akhir. Nanti nak tengok di apa dia, di kepala dia, pada pasal dia. Nanti tengok yang Anna, kita ambil pasal sikit, maka kita mai ambil di akhir. Banyak juga kita nak ambil dia awal. Cuma kita ambil bak sikit, lepas kita dia ambil di hujung dia. Kita pakai dua selalu akan cukup. Kita buka dua sekali, iaitu buka apa dia, kitab Akhir I'anah pada babun fil i'taq. Di samping juga buka apa dia, Al-Bajuri. Kita pakai himpun selalu supaya kita dapat
hasil dua-dua permintaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala, babun fil i'taq صح عتق مطلق تصرف بنحو اعتقتك وحررتك كفككتك وانت حر او عتيق. Kitab i'anah yang akhir pada halaman 322 pada kata babun fil i'taq. Hak yang terakhir. Sebagai laluan, ini bab pada menyatakan al-i'taq. A'taqa yu'tiqu i'taqan. Apa kita panggil i'taq? Tengok lughah dia dulu. Dia kata huwa, ini maknahu lughatan, mana izalatul riqqi anil adamiyyi. Mana ini makna syarak, bukan makna pada lurah. Babun fil i'taq huwa ay syar'an. Iyalah i'taq, yani maknahu, makna al-i'taq pada syarak, iaitu izalatul riqqi, menghilangkan sifat kehambaan, anil adami, daripada anak Adam. Kita panggil apa dia? Diterjemah sebanyak kitab Jawi, diterjemah arti merdeka. Kan? Merdeka sahaya. Itu dah. I'taq mana merdeka sahaya. Dan arti merdeka tu pula boleh diartikan membebaskan. Boleh? Membebaskan. Dan boleh diartikan juga pada segi lorah, melepaskan. Nah, daripada ia jadi kehamaan bagi kita. Apabila kita melepaskan, maka ia, orang petani panggil, dah terpecah, terlucut daripada kita. Sama dengan sesuami melepaskan isteri, kan? Dengan kata anti talikun, ia terlucut, terlepas daripada kita. Maka boleh panggil melepaskan. Sebab tu dalam cara kita talak, dia ada mustaq daripada talak, daripada sarah, sirah, tasrih bi ihsan. Tasrih arti melepaskan. Nah, melepaskan. Dengan kita kata, engkau yang tertolak. Kita lepaskan dia, ia terlepas daripada keadaan dia isteri. Begitulah merdeka sahaya. Izalatul riqi anil adami. Wal aslu fihi ay wad dalilu alaihi qawluhu ta'ala fakku raqabatin wa khabaru sahihain annahu ayin nabi sallallahu alaihi wasallama qala man a'taqa raqabatan mu'minatan wa fi riwayatin ay riwayatin ukhra amran imra'an musliman. Ganti di tempat man a'taqa raqabatan mu'minatan, satu riwayat lain man a'taqa imra'an musliman, kan? A'taqa Allahu bi kulli 'udwin minha 'udwan min a'dha'ihi minan nar hatta al-farj bil farj. Baik, ini munasabah yang musannif Tuan Fathul Qari. Ia menamatkan kitabnya, mengkhatamkan kitabnya, menyudahi kitabnya dengan bab pada menyatakan al-i'taq. Pada menyatakan merdeka sahaya sesuai dengan hadis. Munasabah dengan itu, hadis kata barang siapa merdekakan sahaya yang mukmin, raqabatan mu'minatan. Jadi ini dipanggil itlaq juzuk, muraknya kul, kan? Karena raqabah kita sana panggil batang tekak leher, sini panggil leher, ya sana pun panggil, tapi banyak diistimal tekak. Batang leher, asalnya raqabah tu leher.
Maka Allah menggunakan bahasa juga dalam hadis pun guna, siapa membebaskan satu leher. Sebab apa dipanggil ni min itlaqil juz'i wa iradatil kull? Sebut leher muraknya apa? Semuanya seluruh. Seluruh badan jasadnya muraknya jasad. Sebab munasabah dipanggil kerana kepada leher, kerana biasanya apa dia sahaya ini dibanding sebagai binatang. Bila binatang tuan punyanya selalu mengikatkan tali di leher. Nah, bila kita lepaskan tali di leher, ke mana-mana dia perlu pergi secara bebas. Lembu dan sebagainya, apabila kita lepaskan tali leher, ke mana-mana dia bebas. Begitu juga sahaya walaupun tidak diikat tali di leher. Bukan disuruh sahaya itu diikat tali leher macam lembu kerbau. Tidak. Tapi seia-ianya seakan-akan terikat. Bila terikat selalu ikat leher, maka Tuhan panggil raqabah. Fakku raqabah. Maka ada juga man a'taqa raqabatan. Muraknya seorang hamba mukminatan. Bukan arti sahaya perempuan dah. Karena disifatkan mausuhnya raqabatan, maka dimarikan muafaqah dengan mu'anah mukminatan. Bukan arti mukminah perempuan, sahaya yang beriman. Sahaya yang beriman. Muraknya siapa merdeka sahaya yang beriman. Mari satu riwayat lain, imra'an musliman, seorang Islam. Orang Islam siapa merdeka itu, a'taqallahu nascaya merdeka oleh Allah bi kulli udwin minha, dengan tiap, dengan sebab tiap-tiap satu anggota darinya. Udwan, Allah merdekakan suatu anggota. Min a'dha'ihi, segala anggotanya, anggota man a'taqah. Kita punya sahaya, apabila kita merdeka membebaskan sahaya, Allah membebaskan seorang yang membebaskan sahaya itu satu anggota daripada segala anggota, membebas minan nar, daripada neraka. Jadi munasabahlah yang musannaf menyudahkan mengkhatamkan kitab dengan bab merdeka sahaya. Semoga nak ambil tafa'u bahawa kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada nerakanya. Baik, semoga. Baik. Hatta al-fard bil fard, sehingga farak ke farak. Ini kinayahnya nah, sehingga farak ke farak, semoga dimerdeka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah wa ruwiya anna Abdurrahman wa intuqu Zakari afdalu. Merdeka sahaya lelaki itu lebih afdal, kerana orang lelaki ini orang mempunyai kebebasan. Bila ia dilepaskan, selalu dia bertugas mencari kerja untuk nafkah diri dan akan datang menafkahkan ahli. Ada perempuan itu ia mempunyai kelemahan, kan? Ia ada kelemahan, orang yang daif. Apabila kita nak lepas dia, tengok dulu, lebih dulu kita kena tilikkan adakah ia perlu dilepaskan ataupun tidak. Kalau nampak kata jadi fitnah berbahaya, jangan kita lepaskan. Sebab itu dia buat ibarat wa'af, apa dia, wa'ituqu zakari afdalu. Kalau kita mempunyai sahaya lelaki dan perempuan, kalau kita nak amalkan dengan merdeka, merdekakan yang lelaki itu, itu lebih afdal daripada mereka ke perempuan. Ibaratu tuhfah qablahu wa sahha khabaru ayyu mamri'in muslimin a'taqa lillah imra'an musliman. Ada kait pula dalam riwayat ni, ada kait man a'taqa ayyu mamri'in muslimin a'taqa lillah. Ini kita maklumkan setiap amal mesti lillah, kah? Mesti lillah, ikhlas. Imra'an musliman kana fiqaquhu minan nar wa ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'atain muslimatain kanata apa dia kana fikakahu nikah fikakihi minan nar. Mana kena hazah, hazah pada ada tasbih dengan dalil tengok mari di belakang kanata fikakahu minan nar wa bihi yu'lamu anna itqal zakari afdalu ay min itqil unsa. Dengan hadis inilah menunjukkan bahawa orang merdekakan sahaya lelaki itu lebih afdal daripada merdekakan sahaya perempuan. Kalau ada pilihan, mananya. Kemudian munasabah dengan itu,
ruwiya anna Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu anhu ataqa 30 alfa nasamatin ay raqabatin. Masya-Allah, ini kita maklumkan bahawa di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan orang yang mempunyai harta, orang hartawan, sini panggil tak? Panggil tak hartawan? Orang yang punya harta panggil orang hartawan kah? Orang yang ada harta yang banyak, macam salah seorang daripada sahabatnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dengan kekayaan dia, dia pernah merdeka sahaya 30,000 orang sahaya. Masya-Allah. Ataqa 30,000 nasamatin ay raqabatin. Kemudian kata syarah, syarah di sini ialah tua matan kan. Karena apa dia Fathul Mu'in. Bukan Fathul Qari. Matan dia Qurratul Ain. Matan dia Qurratul Ain bagi Syekh Al-Mulaibari. Kemudian dia sendiri mensyarahkan matannya. Syarah Qurratul Ain, bila dia syarah dia letak nama Fathul Mu'in. Maka datanglah oleh Syekh Abu Bakar Syata menghasiahkan sebagai menolong kepada peluang penutup-penutup, dia tak nama I'anatul Talibin, sebab dia tolong sungguh dalam hasiah. I'anatul Talibin. Maka syarah selepas dia buat mata, dia kata wa khatamna kal ashabi bi babil itqi tafaulan. Semoga harapan daripada musanah kita ataupun syarah kita ini, dia ambil tafaul juga, kita bacakan kitab dia ini di akhir bab ini juga kita ambil tafaul juga. Apa dia kata? Wa khatamna, dan telah khatam kami ayil kitab. Mafu'ul dia tak sebut ah. Syarah hasiah tolong. Wa khatamna ayil kitab kal ashabi ay ashabil imam, imam Syafi'i. Karena ke al ashab, dia takut waham kata sahabat ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walha bukan murak begitu. Kal ashab ay ashabil imam, tafa'ulan, yang musannaf kita mesudahi mengkhatamkan. Orang petani dia bercakap antara lain dia buangkan huruf kha tinggal ng, mengatam. Kalau dia baca Quran dah habis, dia panggil sekali mengatam, mengatam. Mengkhatamkan, jadi membuat kha jadi mengatamkan. Mengatam bukan mengetam. Kalau mengetam tu faham lain pula. Sana mengetam padi sawah. Kalau mengetam, tapi kalau mengatam, itu maknanya baca Quran bila habis 30 juzuk, dan sekali khatam dia panggil mengatam. Pasti dengan bahasa lahjah petani pula mengatam panggil. Pokoknya Kelantan tu lah. Kelantan jadi Kelantan. Mengatam, mengatam, dia panggil gitu pula. Masya Allah lah. Telah kami sudahikan kitab dia ini bibabil itqi, dengan bab bercara kemedihka. Bab apa tu? Sebabnya tafa'ulan ay raja'an. Bila kita wasal selalu idhafah raja'a annallaha yu'tiquhu minan nar. Kana ambil tafa'ul. Tafa'ul ni kalau di sini panggil apa? Melayu? Ambil sempena. Sempena bukan sempurna, tak lain. Kita tidak sebut roh kan, sempena. Ambil sempena, itu dia, itu ambil sempena panggil tafa'ul. Maksudnya dalam syarah hasiah itu mencantumkan tafa'ulan ay raja'a annallaha yu'tiquhu minan nar, harap. Kerana harapkan bahawa Allah membebas ia akannya musanah daripada api neraka, dan juga harapan kita semoga Allah membebaskan juga kita daripadanya, daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itulah wa aidan li yunasibal khitam al-ibtitah, fal-ibtitah bil ibadat wal khitam bil itqi allazi huwa afdalul qurubat. Tengok dia kata lagi pula ada munasabah, ada munasabah antara
awal kitab, iftitah permulaan kitab dia di awal tu dengan khitam dia ini ada munasabah. Fal iftitah bil ibadah, bukan semua kitab fiqh dia mula dengan ibadah, rubu' ibadah. Kemudian disudahi dengan khitam bil itqi, dengan merdeka. Merdekanya allazi huwa afdalul qurbat, selebih-lebih segala amalan kurbah berdamping diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Jadi wa bainal ibadati wal qurbati ada tanasubun wadihun, ada tanasub yang nyata. Orang tanya panggil ada termasuk, ada termasuk. Ya, asal daripada Arab tanasub, tanasub. Jadi ditukarkan na jadi ma, sub jadi tukar qah, termasuk. Seperti misalnya gimana? Kita pakai baju, pakai apa, tanya kawan-kawan, masuk tak? Ha, sini ada cakap? Ha, sana cakap juga macam tu. Ha, ada cocok tak? Ha, secocok dengannya. Nah, secocok dengannya. Maknanya orang yang tubuhan sebegini, pakai baju yang berwarna ini dan bentukkan ini, oi secocok. Secocok. Ha, orang tani kata, oh masuk. Masuk apa? Tanasub inilah. Pada Arab tanasub inilah. Ha, tu dia dah. Masuk dia panggil, oh masuk mula. Ha, tu dia tanasub. Ha, itulah. Di antaranya satu nak ambil tafaul. Begitu juga kita sengaja pilih ambil bab yang terakhir untuk tafaul sebagaimana harapan daripada musannif rahimahullah taala, juga kita semuanya harapan sebegitu sebagaimana harapan musannif rahimahullah taala. Lepas tu kita akhiri turun gi, begitu juga sama dengan kitab apa dia Fathul Qari. Fathul Qari juga sama, dia akhirikan bab dia dengan akhir sekali faslun fi ahkami ummahatil aulad. Nah, dia akhiri kitab dia Syekh Ahmad Al-Asfahani Abu Suja', dia bersudahkan faslun yani fi ahkami ummahatil aulad. Adapun fi ahkamil aulad itu hak syarah kan Syekh Ibn Qasim rahimahullah. Dia sambungkan faslun fi ahkami ummahatil aulad. Ini fasal pada menyatakan bibar apa hukum mak anak. Mak ibu bagi anak. Mak anak. Tapi ini satu kelimah ya, kalau kita di petani bila sebut mak anak, orang petani pakai makna orang berpoligami. Nah, sini panggil poligami, faham kan? Seorang suami mempunyai dua ke tiga ke isteri empat, panggil berpoligami kah? Ya. Poligami lah. Ya. Ha, ya. Kita sana kalau sebut poligami tak faham. Poligami apa poligami? Dia kena kata mak anak. Masya Allah. Ha, apabila bertemu seorang perempuan, ha, yang ni mak anak. Ha, faham tu? Kata suami punya dua isteri. Si Zainal ini mak anak. Ha, tahu dah kata Zainal ini, suami si Zainal ini mempunyai dua ke tiga ke empat ke. Paling kurang dua, panggil mak anak. Ha, tu orang petani panggil macam tu, mak anak. Ha, sini panggil poligami. Tapi kalau setengah-setengah ke Malaysia dia panggil apa? Madu. Bermadu. Bermadu. Madu ni mari daripada mana? Bukan madu manisan tu. Bukan. Kalau madu tu manis. Syifa. Kalau madu tu manis. Lagi syifa madu tu. Ni bukan madu tu ni. Mari daripada Arab madrah. Madrah. Eh? Isteri pertama durrah bagi isteri yang kedua. Ha tu madu. Madu-madu arti mendarat. Kan? Ha tu, tapi kita faham kata madu ni bukan bukan manis. Orang yang berpoligami bukan mani masam semacam. Buat-buat je mani. Kan? Ha, tapi walaupun syarak memberi kelonggaran bagi suami mempunyai beberapa isteri harus didustakan. Ha, kerana maslahat. Ha, itulah. Itu kita belajar bab sukulah. Nah, yang siapa yang nak berpoligami itu. Baik. Itulah yang musanah kita juga mesudahikan dia dengan ummahatil aulad. Maknanya hubungkan dengan sahaya juga. Sahaya juga.
Mak anak. Dia panggil sahaya mak anak. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wa iza asaba ay wati'a sayyidu musliman kana sayyid au kafiran amatahu. Apabila mengenai arti wati, mestubuhi oleh seorang tuan pengulu sama ada musliman kana au kafiran, amatahu, akan sahayanya, akan sahayanya hambanya, walau kanat haidhan, walaupun ia amat sahaya itu dalam keadaan haid. Sekalipun ini nak cara lain, masalah haram halal tu lain. Ini bercara bab setubuh dia lah haid tu haram, itu bab lain. Sini nak bercara bab sahaya. Sekalipun ia walau kanat haidhan au mahraman lahu au muzawwajatan, sahaya tu walaupun sekali ia mahram baginya, sekiranya haram nikah, haram kahwin, ataupun sahaya itu muzawwajatan, sahaya ia, sahaya si khalik, tetapi sahaya mempunyai suami, muzawwajatan, au lam yusibha walakin, ataupun ia tidak mestubuhi sahaya, tetapi istadkhalat zakarahu au ma'ahu al-muhtaram. Si sahaya itu mengusahakan supaya memasukkan zakarnya ataupun airnya yang dihormati ke dalam faraknya. Maka tak kala itu fawadu'at, maka mengandung ia, maka melahir ia, hayyan yang hidup, au mayyitan ataupun yang mati, au ma yajibu fihi ghurrah, masalah saya sabi yang kena bayar apa semua sekali, wa huwa ma ay lahmun tabayyana fihi syai'un min khalqi adamiyin wa fi ba'di nusakh min khalqil adamiyin likulli ahadin au li ahli al-khibrah minan nisa. Tepat nak jawab dianya, wa yathbutu biwad'iha ma zukira kaunuha mustawladatan li sayyidiha wa hina izin haruma alaihi bai'uha. Tu jawab dia kan, apabila begitu masalah berlaku, haramlah ke atasnya, haruma alaihi, haramlah ke atasnya, oleh bai'uha, haram oleh menjualnya. Amah tadi tak boleh jual lah. Yang kita maklum, sahaya itu dikatakan harta kepunyaan bagi tuan si pengulu, kan, tuan pengulu. Bila kepunyaan tuan pengulu dengan milik yang sempurna, harus pada syaratnya menjualnya, hebahnya dan lain-lain tasarruh yang diizinkan oleh syarak. Tetapi apabila ia menggunakan, memakaikan sahaya ia itu dengan ia mestubuhi sahaya dia itu, sekalipun dalam haid itu balik, apabila mengandungi, melahirkan anak, dipanggilkan sahaya itu ummul walad, ataupun saya mustauladah, ataupun min ummahatil aulad. Maka apa hukumnya? Haram atas si penghulu itu menjualkannya. Haram menjualkannya. Lagi pula bukan haram saja, ma'abutlanihi aidan. Syarah kita kait ma'abutlanihi aidan. Apa itu isyarat? Isyarat kepada terkadang haram jual tapi sah. Seperti kita jualkan sesuatu yang memabukkan, tapi ia suci. Ia suci, jualan itu sah, tapi haram kerana masuk dalam menolongkan atas kejahatan. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Kita jual barang yang sah, suci, milik yang sempurna, sah jual, tetapi haram. Di sini dia kata haram atasnya oleh menjual. Yang ibarat dengan haram belum tentu sah ke tidak. Boleh jadi haram tetapi sah. Lalu syarah kita kait ma'abutlanihi, serta batalnya, serta tidak sah, batal mana tidak sahnya jual itu, haram lagi tidak sah. Illa min nafsiha afala yahrumu wala yabtulu. Ada juga dipanggil ke jual ke diri sendiri, tak ada sesuai masalah dalam hasyah tu. Illa min nafsiha ay illa bai'uha illa bai'aha li nafsiha fa min bi ma'na lam. Ba jual beli, bila cakap min, min dengan makna lam, jual dari dengan makna ke. Malaikat jual ke dirinya.
fala yahrumu wa yabtulu wa haruma alaihi aidan rahnuha gadainya wa hibatuha dan hibahnya wal wasiyatu biha juga wasiat sana panggil pesan tak boleh wala yajuzu lahu tasarrufu fiha bil istikhdam wal wati semua tu tak harus hingga sampai kepada akhirnya kemudian kita terus pergi kepada akhir wa man asaba ay wati'a amata ghairihi bi nikahin aw zinan wa ahbalaha fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Satu masalah lagi, siapa-siapa mestubuhi sahaya orang lainnya, bukan sahaya ia dengan nikah, sahaya orang lain itu dengan nikah ataupun dengan zina. Sahaya apa mestubuhi sahaya orang lain dengan nikah ataupun dengan zina. Wa ahbalaha dan membunting. Faham membunting? Faham tak? Panggil Arab lagi. Hamalaha. Maka menghamil. Kita sana panggil membunting. Mengandung. Ya juga. Mengandung pun panggil. Bunting pun panggil. Dan hamil pun panggil. Tapi setengah-setengah dia faham. Dia sebut hamil. Perempuan hamil. Setengah tak faham. Perempuan mengandung. Itu faham. Perut besar dia panggil. Panggil juga macam tu. Perut besar dia lekat perut. Panggil juga. Di sana. Pasal dia besar. Munasabah. Ada segi lurah ia juga. Panggil perut besar. Masya Allah. Itulah makna bahasa-bahasa ni kadang-kadang kita tak terkhoyar kan. Bila cakap kita renungkan apa ia kata. Apa ia kata. Itulah sebab tu Nabi SAW dia apabila dia pergi ke kampung-kampung dia gunakan lurah gharibah. Bahasa-bahasa yang panggil di sana panggil apa dia? Yang gharib sulit. Nabi juga sekaligus SAW dia bercakap dengan bahasa tempat tadi itu. Sebab tu dia kata laisa minim birrim siyamu fim safar. Apa dia kata? Apa dia kata? Lurah himyar. Bila di sana dia bercakap tempat al-alila laisa minal birri as-siyamu fis-safari. Ya ada alilam, alilam syamsiyah baik, qamariyah baik. Tapi lurah himyar dia tukarkan al itu dengan am. Dari al tukar kepada am. Lalu dia bercakap laisa minal birri laisa minam birrim siyamu fim safar. Dia bercakap macam tu. Kita apa dia kata? Kena tukar balik lah pada lurah fusha. Bila tukar laisa minal birri as-siyamu fis safari, bukan daripada kebaikan itu berpuasa di dalam perjalanan. Maknanya tidak ada kebajikan bagi orang yang musafir. Dia nak menjaga itu tapi dia bercakap dengan lurah himyar laisa minam birrim siyamu fim safar. Itu nak ayat Nabi pun selalu dia tiru-tiru bercakap. Begitulah bila kita pergi ke kampung, ke negeri, kita tanya-tanya kaisar di sini bercakap apa, macam mana. Itu dia. Kalau tidak, pentingnya ibarat ini ialah untuk memahami. Sebab tu kalau faham dengan tak ibarat cukup. Sebab ahli isyarat dia tak bercakap banyak ibarat dia. Dia tak banyak ibarat, hanya isyarat. Kita cukup dengan isyarat. Akad kening cukup. Faham? Faham? Tak banyak ibarat kan? Yang kita tengok apa itu? Ya faham dah sama isyarat dia. Maka kita guna ibarat tujuan faham maksud. Juga isyarat faham maksud. Baik. Kemudian katanya apabila melakukan begitu fal waladu minha mamlukun li sayyidiha, maka anak tu anak daripada si sahaya yang diwati oleh suami si sahaya itu baik, anak tu adalah kepunyaan bagi tuan pengulunya. Maklum kan, anak bagi sahaya maka anaknya itu jadi harta kepunyaan bagi tuan pengulu bagi si sahaya itu. Cukuplah semua tu apa dia untuk dijadikan munasabah dengan bab bicarakan sahaya juga. Maka dengan itu supaya nak ingatkan bahawa kita adalah hamba. Supaya kita ingatkan kita adalah hamba.
Ya, sudah itu cukuplah bagi kita. Wa qad khatamal musannifu rahimahullahu ta'ala kitabahu bil itqi. Ha, sama dengan ayat anah tadi. Kata Syekh Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala, wa qad khatamal musannifu, sungguhnya telah mengkhatam oleh musannif Syekh Ahmad Abu Suja' Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala, ia telah mengkhatamkan kitabahu, kitabnya apa dia, taqrib ataupun ghayatul apa dia, al-ikhtisar, dua nama kan, ha, taqrib ataupun al-ikhtisar, ghayatul taqrib bil itqi, ia mensudahikan kita dengan merdeka sahaya, harapan macam tadi juga, raja al-itqillahi lahu minan nari, ha, sama duri ibarat dengan tafaulan. Nah, di sana ibarat tafaulan, sini ibarat raja al-itqillahi lahu minan nar. Nah, kerana harapkan merdeka oleh Allah, itqi bermakna i'ta, kerana ataqa ya'tiku asal makna lazim. Nah, kemudian dipakai makna i'ta, merdeka, memerdeka oleh Allah, lahu baginya, akannya, akan musannif, minan nar, daripada api neraka. Ila ya kedua, waliyakuna sababan fi dukhulil jannati daril abrar. Nah, itu saja dengan kata raja'an li'itqillahi lahu minan nar wa liyakuna sababan fi dukhulil jannati daril qardaril abrar. Nah, kita wakahkan supaya lahir saja. Ilat yang kedua, supaya jadilah ia sabab. Supaya jadilah ia sabab. Sabab pada masuk syurga ialah negeri abrar, kampung negeri orang-orang baik. Wa hadza akhiru syarhil kitabi ghayatil ikhtisar bila itnabin falhamdulillah falhamdulirabbina almun'imil wahhab wa qad allaftuhu ajilan fi muddatin yasiratin. Kata syarah, wal marjuu ialah yang diharapkan, harapan daripada syarah kita Ibnu Qasim, mimman ittala'a fi, dari siapa yang melihat pada kitab dia ini, ala hafwatin saghiratin au kabiratin, atas kesilapan, kegelinciran, sama ada yang kecil ataupun yang besar, harapan ia, apa dia diharapnya, ayus lihaha, bahawa mengislah, bahawa membaiki ia, akannya kesilapan sekian-kali dapati dalam kitab dia, syarahan dia ini ada tersilap, sama ada sedikit atau banyak, harapannya bahawa baikilah. Ha, jadi pihak musannaf, pihak syarah sangat-sangat suka kalau kita membaiki kesilapan. Ya, kita pun begitulah harapan, apabila ada kesilapan perlu dijaga sesama kita kan. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Nah, itu harapan dia, ayyuslihaha illam yumkinul jawabu anha ala wajhin hasan. Ha, jika tak mungkin oleh jawab darinya, suruh dia disuruh baiki atas wajah yang elok, wajah yang hasan, bagus, supaya dia kuna mimma yadfa'u sayyi'ata billati hiya ahsan. Masya-Allah. Dia kata kalau kita membaiki kerana kesilapan dia, sekiranya kalau tak boleh, tak mungkin nak tanggung itu ini, tolong baiki. Semoga-moga harapan dianya, orang yang membaikikan kitab dia itu jadi daripada golongan orang yang menolakkan kesilapan, ala billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Allah Ta'ala kata, tolak olehmu dengan jalan yang lebih elok. Ha, semoga kalau baiki kitab dia begitulah. Demikianlah mana-mana kita ulama rahimahumullah ta'ala, harapannya begitu. Karena manusia tak sunyi pada tersalah dan silapkan. Dan Allah pun memberi kelonggaran, memberi satu doa kepada kita hambanya, Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtana. Kan? Dia beri itu, dia ajar pada kita, mengatakanlah, wahai Tuhan kami, mintalah jangan engkau ambil salahkan kami, sekiranya kami ada kesilapan, kami ada lupa, dan sebagainya. Ha, tengok Allah sendiri memberi doa itu, supaya kita minta, kerana menyatakan bahawa kita tak sunyi pada tersilap dan salah. Ha, itulah
cukup. Kemudian kita iringikan dengan doa yang dibawa oleh syarah kita sendiri. Mana tak ada ada doanya dah. Tak ada lah, cukuplah kita cukup tamat dengan yang tu. Lepas tu kita iringi dengan semoga-moga apa dia doa. Ini ada dalam anak dah. Kita ambil doa dia lah. Sebelum doa dia minta ada pertanyaan. Sebelum doa dia minta ada jawapan pertanyaan. Tu. Jadi ini tunai kepermintaan. Ditulis permintaan katanya dhamir huwa pada ayat qul huwallahu ahad. Kembali kepada mana? Nah, kembali kepada mana? Kena cari di mana. Moga dia tak ada tu. Terus-terus qul huwa. Qul huwa. Kata ulimu ya Muhammad huwa. Kita sini huwa tu apa? Ya dhamir. Kata jumlah tu ada. Huwa tu jumlah macam mana? Iya. Iya. Huwa iya. Bila iya dipanggil dhamir. Dhamirun mustatirun. Dhamir ini dia panggil dhamir depan dhamir mumfasil. Dhamir mumfasil. Apabila dhamir dia kena ada marji'nya. Tempat kembali dhamir itu ke manakah? Ini ditanya ni. Ada setengah daripada jemaah mengkembali dhamir huwa tu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling kata adalah bentuk ilmu tasawuf, daqaiqil ulum. Ada juga yang paling kembali kepada Muhammad. Hak ni dia kena murajaah dengan apa dia, kalau ahli tarekat dia adalah tu. Kerana bagi orang ahli ni kadang-kadang dia panggil dengan jalan ilham, dengan jalan zauqi. Ya, kita ahli zahir tak boleh kita nak tentang sejauh-jauh, kena mendekati dengannya, kita berbincang dengannya. Masalah kalau ada yang kembali kepada Muhammad, apa wajahnya? Jalan ada wajah bagi dia. Ini kena tengok dalam daqaiqil ulum. Yang kita maklumkan bahas daripada huwa i'rabnya macam mana. Ada yang mengatakan huwa dhamir faslin, ada yang katakan huwa ialah dhamir mubtada. Marji' dia ada kata kembali kepada sebab turun ayat. Pendek kata huraian dan tafsiran mengenai dengan qul huwallahu ahad ini panjang percaraannya. Kita rajaklah yang kita cari daripada kitab-kitab tafsir. Jadi yang kita maklumkan huwa ialah apa? Ialah yang kembali kepada pertanyaan yang ditanya oleh musyrikin. Siflana rabbak, ada riwayat mengatakan sifat ulimu bagi kami Tuhanmu Muhammad yang kamu selalu hajat supaya mentauhid. Sifatkan Tuhanmu, adakah ia dijadikan daripada emas, daripada perak dan lain-lain? Sebab makruf bagi orang musyrikin ni Tuhan yang dimaksudkan mana ilah. Kerana orang musyrikin tentang Rab dia tak ada musyrikin. Allah Rabbil Alamin dia tak ada musyrikin. Dia panggil tauhid rububiyah bagi dia. Bila ditanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, ya Allah jawab. Siapa memperjalankan bulan dan matahari, ya jawab Allah. Itu tak apa. Tapi kalau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada semuhan yang disembah dengan sebenarnya, tidak ada pada wakil malaikat, hanya Allah. Di situ dia marah. Sebab ilah di sini dia banyak. Kerana ilah dengan nama ma'bud, kullu ma'bud. Ilah mana ma'bud banyak, tiba-tiba dinafikan. Tersetuhlah bagi orang yang menyembah lain pada Allah. Tersetuhlah bila kata la ilaha wa ilahukum ilahu wahidun. Tersetuhlah. Sebab tu dia tentang tu. Cuba menceritakan siflana rabbak, cuba kau ceritakan bagi kami Tuhanmu.
diam Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Pun kata oleh Muhammad, huwa. Huwa tu pelik balik pada tadi. Iyalah. Tuhan yang mutanya tadi Allah. Nah, kata setengah huwa dhamir faslin ditafsirkan dengan jemlah kemudian. Huwa iya. Apa iya? Allahu Ahad. Allahu Ahad. Ada apabila kata huwa iya iya Muhammad ialah Allahu Ahad. Dia panggil ilmu daqaiq halus. Halus tu. Halus tu kena kita merajaahkan dengan yang halus tu. Dia ada empat cara dia tu. Dia masalah daqaiqil ulum. Kadang-kadang kita ahli zahir ni tak fahamlah. Sepatut kalau kita dapat macam ni kita merajaah bagaimana untuk saya faham dalam masalah ini. Ada wajahnya. Ada di kalam tu, kalam ada tu. Kita ambil cara az-zahir dulu balik pada situ. Apabila kata kembali pada Muhammad, kita tanyakan apa yang jalan yang boleh kembali pada situ. Dia cerita. Kita boleh faham. Ya kadang-kadang ahli tarekah, ahli sufi dia cakap di segi maqam dia tu tinggi, kita tak faham lah. Itu kita kena bincang dengan dia dulu. Itu dia. Yang sepatutnya bagi orang yang medan itu tak boleh kita mengeluarkan di tengah-tengah masyarakat, kerana kita mesti kita jagakan tasbih, mengelirukan, mengelirukan iham, iham memberi waham. Kalau tengok sekali aku tak faham kata huwa Muhammad Nabi. Muhammad ialah Allah. Muhammad ialah Allah. Tapi muraknya kalau kita kata Muhammad ialah awal makhluk yang dijadikan oleh Allah, sah dah. Sah. Al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Tapi kena bincang je panjanglah. Bukan dia tepatnya. Kerana ni yang panggil maka ni bukan tepat dia. Kalau tepat dia untuk khususi. Muhammad ialah Allah. Tak mewuhamkan. Allah ialah Muhammad. Muhammad ialah Allah. Tapi kalau murakkan Muhammad ialah awal makhluk yang dijadikan oleh Allah. Sah? Berarti kita kena tanya balik kepada yang itu. Kalau tidak, kita diamkan dulu. Balik yang nu pun kalau boleh, jangan kita membukakan. Kerana rahsia Allah Ta'ala tak boleh kita buka di bukan tempatnya. Sebab itulah sekali-sekala, sekaligus dia panggil ilmu ini. Kalau kita nak gantung, kita kena kenal orang yang mustahak digantung. Kalau tidak, dia buat yang barat adalah hadir kata. Macam kita gantungkan tali, leher, tali kalung di leher babi. Ini bukan ahli tak boleh. Sebab itulah keliru kalau kita gitu. Kita nak bincang sama ahli tak apalah. Dia pandai tangguh, pandai terkedir, mudah gini. Tapi secara zuhir, iham panggil. Memberi waham. Supaya dia kata Tuhan duduk tarah pula. Macam itulah kata Tuhan duduk atas arah, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Itu rupanya keluar ibarat yang semacam itu rupanya memberi waham kepada orang awam. Sekalipun orang pandai tak apa, boleh tanggung, boleh apa. Itu dia. Kita teruskan kepada yang kedua. Adakah benar ada sebenar Nabi SAW yang bermaksud apabila tidak apa dia bertegur kepada dia? Ya, bertegur. Tidak bertegur ni makna tak bercakap lah. Sama luar petani pun takut murak lain. Kata apabila tidak bertegur sama saudara lebih daripada 3 hari, maka hari yang keempat dan seterusnya ditolak. Itu dah. Lebih daripada 3 hari, maka hari yang keempat dan seterusnya ditolak. Tak ada sebut. Ditolak, tolak apa? Dia kena ada lagi tu. Tu ditolak, tolak apa? Ditolak amalan. Tu kena tengoklah. Katakanlah, kita katakanlah tempat dia kita nak bercara benar, dia kena ambil apa dia tengok syarahan dia. Ini dikatakanlah, kalau ditolak amalan, arti nak menyatakan bahawa apabila kita tidak bertegur, panggil ini semua sama dengan panggilan petani, tidak bertegur lebih pada 3 hari, kalau katakan ditolak amalan, kinayah daripada kata haramlah,
duduk dalam keadaan haram lah. Tapi hadis dia semacam ini dia panggil hadis yang sebegitu ringkas, tapi masalah tu banyak lagi, ada kaitnya. Hamlul mutlaq alal muqayyad. Bila ada al mujmal dia kena ada mubayyan. Dengan satu dia tak cukup, banyak lagi. Jadi ditangguhkan masalah satu, masalah tidak bertegur bukan kerana agama. Tapi kalau kerana agama, boleh sampai bila pun. Mana? Saudara itu tak sembahyang, tak solat. Apabila disuruh dia apa tak solat, maka harus kita tak bertegur dengannya. Tak bertegur kita bukan semata-mata tak bertegur kerana ia tak solat lima waktu. Apabila dia solat, bila kita bertegur dengannya. Ini satu bagai tegur mungkar. Karena nak himpun dengan hadis Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah melarangkan sahabat-sahabat tak bertegur dengan setengah sahabat yang ia menyalahi. Ketika keluar suatu perang dia tidak keluar, bila balik Nabi sallallahu alaihi wasallam larangkan sahabat tak bertegur. Siapa dia beri salam pun tak jawab, bila bertemu tak diberi salam oleh orang lain, kalau ia beri salam pun dia tak jawab salam, tak bertegur, hingga susah hatinya sampai ia ikatkan diri pada tiang-tiang masjid sebagai dera di sendiri. Akhirnya diterima taubat oleh Allah Taala, maka tegur seperti biasa. Maka ditanggungkan hadis ini tak bertegur bukan kerana agama. Kalau tak bertegur kerana agama, maka itu bahkan terkadang diwajibkan, terkadang sunat, boleh pahala, tapi kena tak di innamal amalu binniat. Kerana apa kita tak tegur dia? Kerana dia tak solat, kerana dia mabuk dan sebagainya, melakukan maksiat yang zuhir-zuhir. Setelah kita tegur muka, dia tak tegur. Maka tak bercakap, tak bertegur ini juga satu bagai daripada tegur muka. Itu kena huraian banyak lagi. Kena orang banyak lagi. Dan sebab yang syarat dibenarkan sekat 3 hari, kerana hari pertama itu masih hangat. Kalau orang ada perkelahian, perbantahan, perbalahan, bergaduhan, ada macam-macam panggil bahasa, kalau itu hari pertama masih dalam kehangatan, dalam kepanasan, tak boleh nak tegur, maka syarat benarkan, biarkanlah hari pertama. Manakala hari yang kedua, biasanya kalaulah kita kata kepanasan kita tu meningkat tinggi, pada hari kedua mulai menurun sedikit, katakan sejuk sedikit kan, tapi biarlah, syarat tak paksakan lagi supaya ditegur. Hari yang ketiga agak kata sejuk pada golik, kebanyakan orang yang itu hari yang ketiga tu sejuk. Manakala yang keempat tak tegur lagi, itu syarat dikira salah. Itu pada asal hadis. Tapi bukan kerana agama. Kalau kerana agama terus tak apa, selagi kamu tak semayang aku tak tegur. Itu dia, selagi kamu menyalahi zuhir-zuhir agama aku tak tegur. Itu dia, kita mengaku ia saudara tapi tak tegur kerana tu. Maka itu kebajikan pula. Pendek kata hadis-hadis semacam ini perlu kita pergi kepada sarah-sarahan. Itu dia, hadis mujman bahajak pada mubayyan, hadis yang mutlak bahajak pada muqayyad, hadis yang am kena tengok pada mukhasis. Itulah di antaranya. Apakah perbezaan ibarat kalimah jazman dan qata'an di dalam ibarat kita al-muhalli ini sendiri? Masalah wasunanuhu as-siwaku ardan bi kulli khashinin la asbi'ihi fil asahi. Lepas tu mana di ibarat jazman adalah depan tu lah. Jazman. Jadi ada setengah ulama membezakan bila kata qata'an. Arti qata'an ni mana qata'an. Ya qata'u qata'an asal lugah apa dia arti qata'an? Arti putus. Pasti putus kan? Qata'a kerat. Kerat potong. Potong putus. Bila potong putus. Qata'an putus. Ada ditafsirkan qata'an ay bila khilafin. Kadang-kadang ada tafsir gitu. Qata'an ay bila khilafin. Masalah ni haruma qata'an ay bila khilafin. Tidak ada khilaf. Itu qata'an. Jazman. Jazman juga pada lurah dengan makna qata'an. Sebab kata mengaji nahu. Rafa', nasa', khafa', jazam. Wa ma'anal jazmi lughatan. Mana apa? Al-qata'un. Jadi, dari segi lurah, jazman, qata'an, di segi lurah, ia sama. Karena jazman bermakna qata'an. Tapi dalam istilah, apabila kata qata'an, ay bila khilafin. Adapun jazman, bi'adami hikayatil khilaf. Tak hikayat khilaf. Jazam. Masalah sebenarnya masalah ada khilaf.
dua tiga akwal, tiga kaun masalah. Tapi bagi seorang musannif, seorang syekh, dia nak terjehkan satu kaun daripada tiga, dia terjeh satu kaun, diam daripada menyebut kedua kaun lagi. Maka dia barak jazman. Apa jazman? Wajazama bihi Ibnu Salah masalah. Wajazama bihi Nawawi, telah menjazam oleh Imam Nawawi. Apa menjazam oleh Imam Nawawi? Dia tidak sebutkan khilaf. Ada sebut satu, senyap yang lain. Jazam. Maka cakap butuh. Kata putus. Ini tidak hikayatkan. Sedangkan khilaf ada, tapi tidak hikayatkan. Ada apabila kata, kataan ay bila khilaf, mana tidak ada khilaf. Sama ada khilaf itu berbentuk mazhab-mazhab, ataupun sama dalam apa dia, dalam mazhab. Itulah di antaranya istilah yang digunakan. Nah, sekaligus ditafsirkan juga bila khilaf. Kita tengok di tempat-tempat dia lah pula. Nah, kerana bab istilah apa tadilah. Qad alima kullu unasim masyurabahum. Lepas tu, cukup eh. Kena lagi sampai cerah. Sampai siang lah. Kita rasa cukup lah. Apa dia, dengan kelobaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga siapa kata kata ni tak genap, tak cukup masa. Walau bagaimanapun, kita rasa sekadar itu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa cukup dulu. Dan kita pun sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تحرمنا في غفلة ولا تأخذنا عن غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا
zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ufil lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin wa ansurna ala alqawmil zalimin wa ansurna ala alqawmil mutakabirin wa ansurna ala alqawmil mu'tadin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. آمين أن تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا حليم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.